dapat kita lihat di sini. Sebelum kematian kita, paling tidak bau-bau makrifah itu kita dah dapat bau, dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat Allah menyempurnakan bagi kita niat-niat kita itu, insya-Allah. Ya. Pulang kita kepada Allah dengan membawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagaimana awalnya tadi, ya. Dan itulah yang kita harapkan daripada perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa rahmah. Terima kasih diucapkan kepada personalis Ustaz Hafiz dan kepada sedang hadirin hadirat yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kembali sesi kita selepas mana kita sama-sama dapat solat secara jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, diberikan kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan langkah-langkah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sambung sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan nafsu tadi pada muka surat 4, pada muka surat 52, ya. Tadi kita sudah selesai membahaskan berkenaan dengan nafsu mutmainnah, dan selebihnya itu untuk melihat tanda-tanda nafsu radiyah mardiyah kamilah, saya silakan untuk bacanya kerana kita mengharapkan Allah SWT menyampaikan kita kepada makam-makam tersebut, tapi perlu kita melalui nafsu-nafsu yang di bawah ini sampai ke mutmainnah, untuk kita pastikan diri kita itu sentiasa kita kuasai dengan izin Allah SWT daripada inayahnya, daripada kekuatannya, dan tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu kita yang jahat. Baik, insyaAllah, bila mana kita dah faham tentang masalah nafsu ini, sebenarnya nafsu dia adalah merupakan sesuatu yang mesti kita lalui dan kita jalankan setiap masa dan setiap ketika. Dia tidak ada hentinya. Perjuangan tentang nafsu ini adalah perjuangan yang selagi ada ianya itu dikatakan hidup, selagi kita itu masih dalam keadaan yang bernafas, bernyawa, selagi itulah kita kena didik nafsu kita. Dan jangan ingat para-para awliya itu dia sudah lepas dari perkara ini, tidak. Mereka juga ada ujian-ujian. Semakin tinggi seorang itu, semakin tinggi ujian. Semakin hampir seorang itu ke hadrat ketuhanan, semakin besar ujian. Kerana itu dikatakan bahawa asyadul bala alal anbiya, sesungguhnya sebesar-besar ujian itu adalah kepada para-para nabi. Thummal awliya, kemudian kepada para-para wali. Thummal amsal fa'amsal, dan kemudian mengikut akan imannya seseorang. Jadi kalau kita itu imannya tinggi, kita akan diuji sesuai dengan keimanan kita. Cuma dalam kita berjalan menuju kepada Allah ini, sebenarnya kita dipengaruhi dengan empat bentuk lintasan yang sentiasa ada pada hati kita, yang saya telah sebutkan terdahulu, iaitu pertama sekali adalah lintasan yang datangnya daripada nafsu, iaitu khatir nafsan. Dan nafsu itu ditunggang oleh syaitan. Datang pula lintasan yang kita namakan sebagai khatir syaitan. Dan kita kena pastikan dua bentuk lintasan yang akan menyelamatkan kita daripada lintasan kejahatan tadi, iaitulah khatir malaki, iaitu ilhamnya daripada para malaikat, dan juga khatir rabbani, pimpinan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka semua ini perlu kita perhatikan semua-semua, kerana sesungguhnya di bawah pengaruh nafsu dan syaitan, manusia akan melakukan tindakan di luar batasan syariat. Dan insya-Allah, kalau mana kita berpegang dengan dua lintasan yang berbentuk kebaikan, iaitu lintasan
Malaki dan Rabbani. Maka insya-Allah tindakan yang kita lakukan itu tindakan yang menepati akan syariat. Cuma di dalam kita bertarikat, dalam kita beramal, kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan perasaan dan hati-hati. Bila mana kadang-kadang kita nak menilai seseorang itu benar atau tidak, bila kita ikut zikirnya, kita ikut dia punya halaqahnya, kita rasa macam nak menangis, kita rasa macam sedih. Sebenarnya perasaan-perasaan begitu harus dirujuk dengan syariat. Kalau syariat membenarkan apa yang diucapkan, apa yang ditunjukkan, apa yang diajarkan, ya kita boleh ikut. Tapi kadang-kadang benda itu ada tapi syariat tidak dirujuk, syariat tidak dijaga. Kadang-kadang kuliah zuhur ini sampai pukul 4 tak subuh, nak masuk waktu asar kan, tapi kita tak tahu ini ada setengah para masyarakat yang begitu. Jadi kita kena hati-hati, sebab jalan menuju ketuhanan ini sangat sangat-sangat meribu daya, dan perjalanan itu sangat licin. Takut-takut kita tergelincir dan tertipu dengan tipu daya yang sangat licin yang nak merosakkan kita. Kerana itu apapun dalam perjalanan tasawuf ini, kita kena rujuk kepada syariat. Kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka disitulah kita akan selamat, dan disitulah kita akan dapat untuk menilai bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu. Baik, kalau kita melihat tadi, kita membahaskan tentang nafsu. Yang nafsu itu kata para ulama ada 7 tahapan. Sebenarnya kalau kita belajar tentang iman, belajar tentang ilmu tauhid, bagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, bahawa iman ini juga dia ada di punya tahapan. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ayat, ada iman hak, dan juga ada iman hakikat. Yang semuanya itu dipasang-pasangkan dengan nafsu. Kalau orang yang iman taklid, nafsu ini biasanya amarah. Kalau orang itu imannya ilmu, nafsunya itu lawamah ataupun mujimah. Dan iman ayat, nafsunya bertumakninah. Kalau iman hak, nafsunya radiyah ataupun mardiyah. Dan iman hakikat itu, nafsunya itu adalah nafsu kamilah. Jadi dia memang berurutan begitu, berhubungan begitu. Jadi orang yang nafsunya itu nafsu amarah, biasanya imannya taklid, memang tak ada ilmu banyak. Kalau orang itu nafsunya itu macam kita lah, orang awam, lawamah, mulhimah, biasanya iman itu dia pergi kepada tahap iman ilmu. Sudah ada ilmu tapi baru bertapak di akal, belum bertapak di hati. Dan kalau sudah menempuh 2 bentuk iman tadi, taklid dan ilmu, pergi ke tempat yang lebih tinggi dari iman ayat, maka dia akan pergi ke nafsunya itu mutmainnah. Dan seterusnya pergi kepada hak dari 2, radiyah mardiyah dan hakikat, pergi ke nafsu. Dan biasanya nafsu kamilah ini hanya para nabi dan rasul saja. Jadi paling tinggi pun kita manusia untuk sampai mungkin setakat nafsu mardiyah saja. Itu pun dah kira wali Allah besar. Orang yang dapat menguasai dirinya secara total untuk dia itu kembali kepada Allah Subhanahu. Baik. Kadang-kadang bila mana kita ni nak melihat ke mana kita, memang saya katakan orang awam, nafsunya itu lawamah mulimah. Iaitu kita ni sering beribadat tapi sering juga kita lupa. Kita sering berzikir tapi juga lalai. Kadang-kadang istiqamah dalam amalan, ada masa-masa kita didatangi dengan jemu, tergelincir kita, lalu kita pun taubat kepada Allah Ta'ala. Memang kita itu di tahap itu. Lalu kita kena mujahadah, kita kena lawan nafsu kita. Cuma kita kena tengok dan tahu bagaimana syaitan itu datang untuk menipu daya kita. Sebab orang yang dalam keadaan nafsunya itu lawamah mulimah, sering ditipu oleh iblis. Di antara perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa tipuan iblis ini dia mempunyai beberapa tahapan.
Kadang-kadang bila kita ibadat, kan ibadat kita, kita ambil sebenarnya, contohnya solat, sembahyang. Sembahyang ini kata para ulama, dia ada lima bahagian. Dia ada sembahyang orang yang jahil. Maksudnya sembahyang orang tak tahu apa benda yang disembahyang. Apa dibaca pun tak tahu. Yang kedua, ada sembahyang ni itu orang yang lalai. Maksudnya sembahyang, tapi dalam sembahyang itu ingatannya itu tidak pada Allah Ta'ala, hatinya itu tidak tertumpu pada Allah, menerewang saja ke kemana-mana yang diingat dalam fikiran dan hatinya, sehingga menyebabkan orang yang menjadi biasanya dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang biasa dikutuk, bahwa itu lil musallin alladziina hum 'an shalaatihim sah, telah bagi orang solat yang mereka itu lalai dalam sembahyang. Jadi ini tahap orang kedua. Tahap yang ketiga ialah sembahyangnya orang yang tarik-tarik. Kalau tadi sembahyangnya orang malai, ini tarik-tarik, 50-50. Kejap dia ingat, kejap dia lalai. Kejap dia ingat, kejap dia lalai. Jadi tahapan orang yang sembahyang pada tahap ketiga ini, kalau dia mega, meganya tak rugi tak untung. 10 tahun mega, nak kata untung pun tidak, rugi pun tidak. Jadi apa dia dapat? Okay. Ini tahap ketiga. Tahap keempat, orang sembahyang ada sembahyang orang yang khusyuk. Dan inilah baru tahap umum. Fa'aflahal mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khaashi'uun. Beruntung orang mukmin itu yang mereka itu khusyuk dan sembahyang. Adapun yang tahap yang kelima itu sembahyangnya orang yang muqarrabin. Nah, ini yang lebih tinggi macam para nabi dan rasul. Jadi kalau kita tengoklah kita-kita ni, agak-agak kita kat mana? Sembahyang jahil ke? Lalai ke? 50-50 ke? Khusyuk ataupun sembahyang para-para muqarrabin. Biasanya kita duduk kat tengah-tengah. Duduk dekat titik-titik tadi. Kejap ingat, kejap lupa. Kejap ingat, kejap lupa. Jadi dalam hal itu kita dah tahu macam mana datang punya pimpuan bagi kita. Biasanya syaitan datang. Dia datang kepada kita dengan 7 tipuannya. Iblis ni datang kepada kita dengan 7 tipuan. Pada tahap yang ketiga ke bawah. Jahil, lalai, 50-50. Dia akan datang dalam 7 benda yang, dalam 7 bentuk tipuan yang selalu yang datang kepada orang yang beribadah. Yang pertama, kalau kita nak beribadat, iblis akan datang, syaitan akan datang, bisikannya, dia kata jangan buat. Jangan buat. Nanti letih. Katalah kita bangkit, bangun tengah malam, terkejut. Dia akan bisik kepada kita, tak payah bangunlah. Nanti lewat pula bangkit untuk pergi kerja. Nanti tak cukup tidur. Dia bawa fikiran-fikiran yang macam tu. Dia halang kita supaya tidak buat ibadat. Tapi kalau kita dapat atasi halangan tersebut, kita dapat atasi akan bisikan tersebut. Kita nak semayang jugalah. Macam mana pun nak semayang. Dia akan pergi step yang kedua. Tangguhlah sikit, nanti biar dekat dengan subuh. Nanti tak payah nak tidur lagi. Takut dia kalau tertidur, tertinggal pula subuh. Pandai dia. Dia nasihat tu pandai. Sebab tu kadang-kadang ada je kita bila nak sembahyang, dia bagi kita ini supaya ralik dengan benda yang lain. Sampaikan kita tertangguh. Nak sembahyang duha ni. Tiba-tiba tengok telefon. Bila tengok telefon, dimasukkanlah benda-benda yang lain. Sampai akhirnya terlepas duha. Duduk tengok Facebook. Dia tangguhkan kita punya solat. Jadi itu cara yang kedua. Tapi kalau kita dapat atasi perkara itu, dia datang pula dengan strategi yang ketiga. Kita kata tak boleh ni, kalau tangguh nanti langsung tak buat. Tak apalah kita buat. Tapi dia datang supaya cepat-cepat. Supaya cepat-cepat. Bila suruh cepat-cepat, maka tidak adalah masa untuk kita tadabbur dengan apa yang kita baca. Tak adalah masa untuk kita itu melihat dengan tenang hati kita itu apa yang tersirat di sebalik yang tersurat daripada bacaan kita.
Maka dia suruh buat cepat-cepat. Dan kadang-kadang dia suruh buat banyak-banyak. Ha, tapi cepat-cepat. Jadi kita semayang tu macam patut ayam je lah. Sebab nak kejar kuantiti. Kalau kita mampu untuk berdepan dengan ujian tersebut, kita buat perlahan-lahan. Kita tak mau cepat-cepat. Kita kata tak ada masalah. Benda ni semua boleh atur kehidupan kita. Dia datang pula dengan gangguan yang keempat, bisikan yang keempat. Dia suruh buat lambat-lambat, tapi ada niat. Biarlah orang nampak, orang tengok. Ha, dia masukkan riak, dia masukkan ujub, dia masukkan sum'ah. Kalau kita dapat untuk hadapi perkara itu, bisikan itu, dia datang pula dengan cara yang kelima pula. Buat sorok-sorok lah. Sembunyi-sembunyi. Supaya rasa diri bersih. Manusia semua dalam keadaan yang tidur dan lalai. Kamu seorangnya yang dikejutkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada kamu ni orang yang istimewa. Special. Ah, maka di waktu itu akan datang dalam hati kita rasa ujub pula. Iblis ni cukup pandai. Dia nak merosakkan amalan kita. Sehingga akhirnya kalau kita lepas juga akan proses ini, dia akan datang pula dengan tipuan yang keenam. Dia tunjukkan kepada kita keterbukaan alam rohani. Dia bukakan kadang-kadang pandangan kita ni kepada alam, alam kasyaf. Boleh nampak macam-macam benda. Kadang-kadang kita nampak tu jin saja. Kadang-kadang dia bagi beberapa keistimewaan kepada kita hasil daripada ibadah. Sampai kita rasa kita bersih. Ha, ini ujian untuk kita. Dan benda ini akan berlaku terus-menerus dalam dia nak mengganggu ujian. Dalam nak mengganggu pada kita, nak diberikan ujian kepada kita supaya kita gagal. Jadi kalau kita misalnya contohnya belum lagi sampai ke tahap ni, ha, kita fahamlah iman kita tak sampai lah. Nafsu kita belum sampai ke tahap nak diuji ke tahap itu. Masih lagi mungkin lawamah kan. Jadi tak perlulah yang hantar yang pangkat tinggi-tinggi ni. Dia hantar kat kita ni mungkin prebet ke. Dia hantar mungkin paling tinggi sajen lah. Sehingga akhirnya kalau kita lihat, ada kadang-kadang seseorang itu bila ibadat, khususnya ibadat-ibadat yang khusus, dia datang dengan ujian yang paling tinggi. Apakah ujiannya? Biasanya dia akan didatangi dengan bentuk-bentuk jelmaan Tuhan. Macam mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah satu ketika datang kepadanya, itu satu bentuk cahaya yang gilang gemilang. Lalu mendakwa itu adalah Tuhan. Dan dia telah memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk jelut itu lepas daripada ikatan syariat. Maksudnya perkara yang haram sudah dihalalkan dia di waktu itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di atas kalamnya itu, kalam cahaya itu menghalalkan benda yang haram. Sedangkan yang haram tetap haram, yang halal tak halal. Maka tahulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah iblis. Maka itu contoh yang didatangi kepada orang yang beribadah. Datang kepada kita macam-macam ujian mengikut tahap nafsu kita dan tahap iman kita. Malah kadang-kadang datang para nabi, datang kononnya Nabi Khidir, datangnya malaikat, datang yang lain-lain. Kita kena ingat bila mana kita beribadah kepada Allah, jangan lihat benda ni semua. Lillahi ta'ala. Bulatkan hati kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita peduli perkara-perkara yang nak datang kepada kita. Berserah diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan rahmatnya Allah akan melindungi kita. Jadi ini contoh ya, mengikut nafsu masing-masing kita akan diuji. Baik. Kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia ajar kepada kita macam mana nak kenal tipuan nafsu dan tipuan syaitan. Jadi kalau kita lihat, yang pertama sekali disebut oleh Imam Ghazali, nak kenal mana satu tipuan syaitan ataupun tipuan daripada nafsu berbanding dengan khatir yang baik, khatir yang kita namakan Malaki dan Rabbani tadi, maka dilihat kepada empat neraca ukuran. Ya? Empat neraca ukuran. Yang pertama, dinilai dengan hukum hukum syarak. Yang pertama dengan hukum syarak. Jikalau ianya sesuai dengan agama,
maka lintasan tersebut adalah lintasan yang baik. Jika tidak, dia sesuai dengan benda yang syubhat ataupun benda yang ruhsah yang dikatakan kerengan dalam agama itu, maka khatir itu adalah khatir syar ataupun lintasan yang tidak baik. Itu neraca yang pertama. Yang pertama sekali, tengok syariat. Yang kedua, tengok pada ajakan dia. Kalau ajakan dia kepada benda yang meringankan agama, itu adalah khatir syar. Atau mengajak kita kepada benda yang syubhat, itu adalah khatir yang buruk. Ataupun sesuatu yang mengajak kita kepada nafsu. Adapun yang ketiga, tengok perlakuan orang soleh. Jika ada di kalangan orang soleh melakukan hal tersebut, maka lintasan itu adalah baik. Jika sebaliknya, maka lintasan tersebut adalah lintasan yang jahat. Jadi kita nak tengok ukurannya, nak menilai benda dalam, pertama syariat. Yang kedua, tengok di antara kerenganan, rukhsah dan syubhah. Yang ketiga, tengok ada tak perlakuan yang kita nak buat ini perlakuan orang soleh yang terdahulu. Jadi kena banyak baca sejarah atau paling tidak merujuk kepada mereka yang ahli, yang kadang-kadang dia akan datang kepada kita macam-macam bentuk. Kalau tidak ada orang yang menunjukkan kepada kita, harus kita itu tertipu. Kalau tidak jelas lagi, maka kata Imam Al-Ghazali, ukurlah dengan ukuran nafsu kita. Artinya, sesuatu yang didatangkan kepada kita itu nafsu suka tak? Kalau ianya sesuai dengan nafsu dan nafsu suka perkara itu, maka tinggalkan. Kerana itu adalah khatir syar. Itu adalah lintasan kejahatan. Kerana nafsu sekali-kali tidak akan mengajak manusia kepada kebaikan. Nafsu yang tidak dididik, tidak akan sekali-kali mengajak kita untuk menjejaki jalan Tuhan. Jadi kerana itu, bila mana datang benda-benda pada kita, rasa-rasa pada kita itu di awal perjalanan kita menuju kepada Allah, nak kenal mana yang baik, yang tidak baik, kita ukurlah dengan empat perkara ini: iman dengan syariat, rosah dan syubhah, yang ketiga dengan kelakuan orang soleh, ataupun yang keempat kita melihat dengan nafsu kita sendiri, apakah kita suka atau tidak. Kalau tak suka, maka di situ sebenarnya ada kebaikan. Kalau nafsu tak suka, nafsu benci, menderita dia, di situ sebenarnya ada kebaikan. Contoh nak datang daurah ini, dah set dah, tiba-tiba hari ni kata, berat lah, lebih baik rehat kat rumah, dah lah cuti sehari je, nak kena ikut daurah sampai asar pula, nanti tak ada masa pula untuk rehat. Dia berbelah pagi tu. Jadi kalau nafsu suka yang kita kata rehat itu, sebenarnya kita sedang dikuasai oleh khatir syak yang terdiri daripada khatir syaitani dan nafsani. Kalau kita lawan di situ, maka insyaAllah kita akan beroleh laluan untuk khatir khair yang terdiri daripada lintasan yang kita namakan sebagai malaikat ataupun malaki, dan lintasan daripada Tuhan, iaitu malak yang kita namakan khatir Rabbani. Jadi inilah cara untuk menapis benda yang datang daripada bentuk dalaman. Yang kalau tak ditapis, kita akan terima semua. Kita ingat semuanya betul. Tak. Jangan ingat semua kita punya feel tu betul. Kadang-kadang ada feel kita tu yang dia tergelincir juga. Maka perlu ditapis dia. Nak tapis macam mana? Dengan empat perkara ni. Sebab setengah-setengah tarekat kadang-kadang betul lah, mula-mula dia bawa zikir, nanti dia bawa zikir dengan gendang. Bila zikir dengan gendang tu okey, dia masuk lagi zikir dengan gendang dan sunai ataupun alat muzik. Nanti zikir gendang dah hilang, dengan alat muzik saja. Dia bawa sikit-sikit sampai akhirnya dah tak jadi zikir lah. Yang ada adalah macam seolah-olah pesta lah pula. Sebab tu kena hati-hati perkara ni. Bukan kita kata tak boleh bergendang, boleh.
Tapi benda tu kadang-kadang dia ada lubang-lubang iblis yang boleh masuk ke situ, yang boleh membawa kita, menarik kita sedikit sedikit, pelahan-pelahan kita akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ilmu tasawuf dan kesufian, perkara syariat ni sangat-sangat dititik beratkan. Pernah berlaku kepada seorang soleh, yang dikatakan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia diturunkan akan makanan dari langit. Turun makanan itu dengan berkat doanya. Tiba-tiba kebetulan gurunya ada. Terus gurunya kata, ini daripada syaitan. Terkejut dia, dia kata, tuan, kita dah tak makan beberapa hari. Turun makanan ini sebagai rezeki untuk kita. Kenapa tuan kata daripada syaitan? Maka kata gurunya, cuba kamu tengok dalam hidangan itu, memang nampaknya baik, tapi di situ ada bawang putih yang itu adalah makruh pada syariat kita. Apa yang datang dari Tuhan tidak ada benda yang makruh, apatah lagi haram. Kalau ada benda yang makruh, itu bukan daripada Tuhan. Kalau benda yang gaib bukan daripada Tuhan, daripada mana datangnya? Haruslah daripada jin dan juga sekutu-sekutunya. Nah, bayangkan. Kalau orang yang tak menilai dan tidak melihat dengan mata hati, tengah lapar, turun akan makanan dengan sebab wasilahnya doa, kita kata kita dah wali dah. Tapi bagi orang yang melihat dengan mata hati, dia nampak itu bukan satu benda yang benar, melainkan itu adalah tipuan. Jadi cuba bayangkan kalau yang geng tarik duit ni mengaji zikir suluk sebab nak tarik duit, nak tarik barang, tasawuf-tasawuf, tapi mencari barang ni, keris yang berlubang tengahnya, mencari streka lamanya, batu delimanya yang kalau dia curup merah airnya. Ha, jangan mamai. Saya pernah ikut dekat Negeri Sembilan, turun duit. Tapi kita punya masalah, mana datang duit ni? Ha, jangan main-main. Berzikir ni, la ilaha illallah, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Razak. Tu pun duit. Cuma soalannya, bermana datang ni? Dekat alam sana tu ada ke kilang cetak duit ni? Ha, ini masalah. Sebab alam tasawuf, alam kesufian, khususnya Nusantara ini, jalannya sangat bersimpang siur. Yang menyebabkan akhirnya, kita ambil barang tu, kita ambil duit tu, bolehlah belanja, tapi hidup dah mula jadi tak berkat. Hidup dah mula bercepa, gaduh dengan keluarga, gaduh dengan adik-beradik. Yang akhirnya, di ujung sekali, kita akan menjadi derita. Jadi ini semua benda-benda yang kita kena tengok dan kita kena lihat. Bukan tak ada wali Allah yang didoa keluar emas, banyak cerita dia. Malik bin Dinar, ada kisah dia, dia doa semua ikan-ikan menghantar wang emas pada dia ketika mana dia tidak ada wang untuk membayar tambang, ketika mana dia menyeberangi sungai. Tapi yang dia ambilnya satu je, yang lain tu dia dia tinggalkan. Kalau kita pergi pukat balik lah lepas tu. Jadi macam-macam dia punya ujian dalam kesufian ini. Kerana itu perlu dilihat pertama sekali dengan hukum syarak. Ada kadang-kadang dalam aliran tasawuf, dia pakai perantaraan. Dia mengajar tentang tasawuf, dia mengajar tentang kesufian, mengajar tentang alam ghaib. Tapi bila orang tanya, nanti dulu ya, nak panggil tok dulu. Nak panggil tok pula. Dia pun pejam mata, ah, sehari bila suara dah berubah, ah, boleh tanya. Tanya dekat dia, ni siapa ni? Ni Syekh Abdul Qadir Jailani. Bila pula Syekh Abdul Qadir Jailani boleh cakap Melayu?
masuk meresap. Nah, ada juga jenis macam tu. Saya pernah sekali tu bertemu dengan orang macam ni, dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya cakap, Abdul Qadir bin apa? Abdul Qadir bin Jalani, kata dia. Yang kita tahu Jailan itu tempat dia, bukan bin dia. Ini wak mana ni, saya cakap. Ni jin mana ni? Ni Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Yalah, mana ada Syekh Abdul Qadir bin Jalani? Akhirnya dia terperangkap dengan penipuan dia sendiri. Sebab tu kalau yang main jenis menurun-menurun ni, yang mendakwa-dakwi, tak kira lah Wali Songo ke, puteri sana, puteri sini ke, waktu tu sebenarnya kita kena nilai dengan syarak. Menurun itu sendiri, tanasuh itu sendiri, sudah haram dari segi syarak. So macam mana kita terima dengan apa yang dibuat? Walaupun kadang-kadang apa dia cakap tu betul, tapi pelakuan dan wasilahnya itu haram, maka tidak boleh kita terima. Ma tu'adi ilal haram fahuwa haram. Apa yang membawa kepada haram, maka dihukumkan haram. Maka gunakanlah empat perkara ini untuk menilai sesuatu perkara itu benar ataupun tidak. Pertama sekali, hukum syarak. Yang kedua, tengok dia bawa kita ke syubhat ke. Kalau dia bawa kita ke syubhat, ke ruhsah, kita kena hati-hati. Tambah pula benda tu tidak dilakukan oleh para solehin. Kita baca kitab-kitab tentang ahwal orang soleh, tak pernah melakukan yang demikian. Kena jaga-jaga. Dan akhir sekali, tengok nafsu kita suka tak. Kalau nafsu kita suka terima benda tu, hati-hati, itu adalah merupakan tipuan buat kita. Baik. Hal keadaan lintasan atau khatir tersebut pula, daripada sudut kuat dan lemahnya ketika mendatangi hati, perlulah dilihat, kerana ianya akan mempengaruhi orang yang menerima lintasan tersebut. Al-Ghazali menyatakan jika khatir tersebut bersifat kuat dan tetap pada satu keadaan, maka khatir itu ada kemungkinan datang kepada Allah dan ada kemungkinan datang pada nafsu. Cuma yang datang pada nafsu akan bawa dosa dan maksiat. Jika tidak tetap, maka ia datang dari syaitan. Jika lintasan tersebut setelah kamu melakukan dosa, maka ia adalah datang kepada Allah dalam bentuk kehinaan kepada kamu. Dia dah buat dosa, tiba-tiba dia rasa menyesal je. Sampaikan akhirnya dia kata apa? Kalau aku nak taubat, aku kena buat dosa. Nak feel, nak rasa bersalah. Dan bila dia buat dosa, dia datang rasa bersalah. Itu sebenarnya rasa memang daripada Allah, tapi itu adalah kehinaan. Kita bermain-main dengan taubat. Ada setengah orang yang kadang-kadang dia dapat zauk, dia minum arak, nak dapatkan sakar, mabuk, fana. Zikir tak boleh, tak dapat feel, akhirnya dia teguk arak. Sebab tu kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, dia ada satu pub kelab malam namanya Zauk. Yang kumpul kat situ tu geng-geng tu lah. Geng-geng hakikat yang tidak bersyariat. Dia tunggang dulu, nanti dia mula ngarang lagu dan sebagainya. Malah di antara mereka tu ada yang dipanggil Shifu. Itu kayak otai lah. Dan dia meniti di atas nama tasawuf. Malah kadang-kadang lagunya itu semua berbau tasawuf. Jangan mamai. Jadi benda-benda macam tu kita kena hindarkan. Kenapa? Asas kepada tasawuf itu adalah syariat. Jadi kita kena hati-hati benda tu. Dan jika datang sebelum kamu melakukan dosa dan kemudian hujungnya kamu terjebak dengan dosa, maka lintasan awalnya tadi adalah syaitan. Dan lintasan tersebut tidak dapat berkurang dan tidak hilang dengan zikir, maka dia adalah daripada nafsu. Jika berkurang dengan zikir, dia adalah syaitan. Jadi kalau satu benda yang kita nak buat tu daripada nafsu kita, kita nak buat, akhirnya kita terjerumus. Itu daripada nafsu. Nafsu memang sukar untuk kita hindarkan dia walaupun kita berzikir. Tapi kalau kita berzikir, dia kurang. Ajakan dia tu kepada nafsu yang kita, benda yang kita nak buat. Itu daripada syaitan. Itu kalau kita nak kenal dengan lebih dalam berkenaan dengan khatir yang datang pada hati kita. Maka jika khatir tersebut bersifat kuat dan tetap dalam satu keadaan serta membawa kepada ketaatan, maka ia yang datang kepada Allah SWT. Jika lintasan tersebut kuat dan membicarakan tentang usul akidah,
maka dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia memberikan ilham terhadap perkara yang furuk dan cabanglah agama, maka dia adalah daripada malaikat. Maka selain daripada itu, setiap khatir atau ilmu yang hendak datang dilaksanakan dengan penuh kewaspadaan terhadap agama, dengan sikap warak dan tidak tergopoh apa. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Jadi apapun yang datang kepada kita, kita nilaikan dengan syarak. Baik. Buka muka surat 63, buku kita. Sebelum ini kita sebutkan bahawa bila mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena proses hati kita. Proses daripada sifat-sifat maghumah kepada sifat-sifat mahmudah. Penyakit hati kita itu terbagi kepada dua. Satu penyakit hati kita terhadap Allah, satu lagi penyakit hati terhadap manusia. Kita boleh buka pada muka surat 71, 72, 73. Di situ disenaraikan contoh-contoh penyakit hati kita kepada Allah. Dan penyakit-penyakit hati kita kepada manusia. Kita tengok di situ penyakit hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam mana? Tak khusyuk ibadah. Lalai daripada mengerti Allah SWT. Tak yakin dengan Allah. Tak ikhlas dengan Allah. Tidak takut kepada Allah. Tidak harap kepada rahmat Allah. Tidak redha dengan takdir Allah. Tak puas dengan pemberian Allah. Tidak sabar dengan ujian Allah. Tidak syukur atas nikmat Allah. Tidak terasa diawasi oleh Allah. Tidak terasa hebat Allah. Tak terasa rindu pada syurga Allah. Tidak bertawakal kepada Allah. Tak takut dengan neraka Allah. Gila dunia, banyak buang masa yang sia-sia, ujub, riak, gila puji, gila masyhur dan sebagainya. Kalau ada sifat-sifat ni, penyakit-penyakit ni, ketahuilah kita sedang sakit. Kalau tengok benda tu ada pada kita, tahulah kita sedang sakit. Itu penyakit kita dengan Allah Tuhan. Tengok pula dengan manusia, bila ada sifat benci-membenci sama manusia, hasad, suka doakan kejatuhan dia, tak mau minta maaf, hasad, dengki, dendam, bakir, buruk sangka, tidak mau tolong-menolong, tamak, degil, keras hati, sombong, memandang hina kepada seseorang, ujub, takabur, itu bermaksud kita ada penyakit terhadap manusia. Maka kita tahulah sebenarnya kita sedang sakit. Bila kita tahu kita sedang sakit, maka kita wajib memperbaiki hati kita. Wajib kita itu mencari ilmu bagaimana kita nak mendidik hati kita dan memproses dia supaya jadi baik. Baik, untuk kita proses hati kita jadi baik, selama ni kita tahu kita ni ada penyakit, maka kita dikendaki untuk melalui paling tidak cara yang dikemukakan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali. Ada tiga tahapan di mana cara nak membersihkan hati, iaitulah dengan menggunakan kaedah takhalli, tahalli dan juga tajalli. Muka surat 75. Macam mana dikatakan peringkat takhalli? Macam mana dikatakan peringkat tahalli? Macam mana dikatakan peringkat tajalli? Dan apa itu takhalli, tahalli dan tajalli? Baik, takhalli adalah lawan dan membuang terus semua kehendak nafsu yang rendah.
Dalam istilah artinya mengosongkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Dengan kita menyucikan hati kita daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu yang keji itu mesti dibenci, dimusuhi, dibuang jauh-jauh. Kerana kita tahu bahawa orang yang menyucikan dirinya itu akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, kesucian itu ada 5 tahapan. Jadi kita kena sucikan kita punya diri itu daripada 5 perkara tadi. Dan 4 perkara, bukan 5, 4. Yang kita sebutkan tadi 4 ya. Pertama, suci daripada najis dan hadas. Ya. Suci daripada dosa yang zahir. Suci daripada dosa dan maksiat yang batin. Dan yang keempat, suci daripada keakuan itu. Jadi proses dia, kalau kita lihat, untuk suci daripada peringkat yang pertama, suci daripada hadas dan najis, muka surat 77, di situ kita bagi tahu di antaranya dalam kita nak membersihkan diri kita daripada hadas dan najis ini, hendaklah kita itu sentiasa beristinja dengan air, pastikan hukum syariatnya itu diikuti. Kalau hadas kecil dengan wuduk, hadas besar dengan janabah. Untuk bersihkan diri kita daripada dosa-dosa zahir, bersihkan mulut daripada perkataan yang haram, bersihkan mata daripada perkataan yang haram, membersihkan telinga daripada pendengaran yang haram, membersihkan hidung, perut, tangan, kaki, malah kemaluan kita daripada perkara-perkara yang haram dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ketujuh-tujuh anggota ini tidak dibersihkan dan bergelumang dengan dosa, maka hijab akan menebal yang melindungi di antara kita dengan Tuhan. Dan kita telah kufur dengan nikmat pemberian Allah. Yang sepatutnya anggota itu kita gunakan untuk mencari jalan kepada Allah, kita gunakan untuk maksiat. Maka akhirnya kita akan jadi orang-orang yang terbelenggu dirinya dengan nafsu. Jadilah kita itu mengikut sebagaimana perangainya para-para atau perangainya binatang dan golongan para-para ahli bid'ah. Maka bersihkanlah zahir kita itu dahulu sebelum kita menempuh perjalanan yang lebih jauh ini. Andai kata kita masih bergelumang dengan maksiat dan dosa, takut-takut kita akan tertipu dalam perjalanan kita di alam kerohanian. Maka ini proses yang kedua. Adapun proses yang ketiga, kita bersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Yang 10 paling tidak. Seperti sombong, riak, ujub, hasad, dengki, cinta dunia, marah, bakhil dan sebagainya. Kita boleh tengok pada muka surat 78. Ini secara mudah. Nanti akan dibahaskan lebih terperinci. Macam mana nak buang hasad. Macam mana kita nak buang ujub. Kan kita sebutkan tadi dia ada 5 syarat. Tahu maknanya, tahu dia punya tandanya, tahu hadnya, tahu cara nak buangnya dan tahu apa yang kita nak isi balik. Setiap itu mesti kita bahas secara terperinci. Baru lepas fardhu ain. Sebenarnya buku yang kita sedang pegang ni, ada yang kata ustaz tak berapa nak faham sebab agak tinggi. Sebenarnya tak tinggi. Ini fardhu ain. Buku yang kat tangan kita ni adalah kadarnya fardhu ain. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan yang lain-lain, lagi berat. Tambah kalau masuk istilah-istilah yang lebih dalam. Jadi paling tidak kita pegang dengan apa yang kita baca dalam buku ini dengan syarat. Amalkan. Takkan bukan hanya sehari saja kita belajar ni, tak. Mustahil dalam satu hari dia belajar terus jadi alim, terus pandai macam nak buang nafsu, tak. Ini hanya sekadar pendedahan saja. Lepas ni cari guru-guru yang betul-betul ras ya. Yang betul-betul benar perjalanannya. Kita belajar dan kita beramal. Kita belajar dan kita beramal. Kalau satu hari terus alim, Masya Allah. Hebat tu, kan? Tadi Ustaz Hafiz beritahu kepada saya, ustaz, dia orang nak tanda tangan. Saya kata, tak apa ni. Sebab kadang-kadang dia bagi sanad. Yalah, kalau benda yang lain boleh. Tapi tersoh nak sanad macam mana. Kecuali kalau ilmunya boleh lah. Tapi perjalanannya tu, Masya Allah, dia terlalu panjang.
Malah setengah ulama kata perjalanan tasawuf ni bukan hanya kita hidup saja. Perjalanan tasawuf ni sampai kita meninggal dunia, sampai habis kita ni. Sebab kita nak kembali kepada rahmatullah. Bukan kembali ke syurga neraka. Dalam pembahasan syariat, orang masuk syurga masuk neraka selesai lah. Tapi dalam pemahaman sufi, tak. Lepas tu ada lagi perjalanannya. Tapi tak dibicarakan. Kerana apa? Kerana kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah menyatakan dalam Quran bahawa semua kita ini kembali kepada Allah. Semuanya kita itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah akhirnya nanti. Baik. Jadi suci daripada dosa dan maksiat rohani ini, inilah benda yang kita kena fokus pada hati, kerana ia adalah merupakan najis-najis maknawi yang ada pada hati. Yang kalau lekat pada hati, cermin hati itu kotor, terhijab, dan akhirnya kita akan kelam, tidak nampak nur Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempatnya suci daripada keakuan diri. Maksudnya macam mana ni? Kita kena faham masalah syirik. Adapun syirik itu terbagi pada tiga, sebagaimana muka surat 79. Pertama, jali, yang kita katakan syirik jelas. Yang keduanya khafi, syirik yang tersembunyi. Sebagaimana yang kita namakan sebagai riak, ujub, takabur dan sebagainya, itu syirik yang khafi. Dan ada syirik yang dikatakan khafiul khafi, yang lebih halus daripada yang halus. Maka ini adalah merupakan syirik seperti kita katakan keakuan tadi. Semua yang kita buat tu kita rasa kita yang punya. Bukan datangnya pada Allah. Maka inilah benda yang kita kena kenali betul-betul. Dan bila mana dalam proses tahalli ini, kita kena pasti semua dosa ini dan kita mujahadah untuk membuangnya, maka perlu dia punya proses dia. Kita laksanakan. Macam mana proses dia? Kita boleh sebut saja kat sini, tapi perjalanannya itu sangat panjang. Yang pertamanya kena mujahadah nafs. Dia kena berjuang menentang nafsunya. Dan perkara ini takkan selesai selagi kita ini hidup. Maka kita kena mujahadah diri kita. Didik diri kita dengan bersungguh-sungguh. Dan sebaiknya kita carilah seorang guru yang kita melazimi dia. Yang kalaupun tidak mursyid, kalaupun tidak murabbi, paling tidak dia baik bagi kita lah. Paling tidak dia boleh tunjuk kepada kita yang mana benar, mana yang salah. Paling tidak dengan dia itu boleh kita beramal. Kita ikut dia. Maka di sinilah pentingnya kita itu berguru. Yang kedua, mesti ada keazaman. Sebab biasanya jalan ini, dia akan didatangi dengan jemu. Didatangi dengan sangka buruk kepada guru. Didatangi dengan macam-macam perkara. Syaitan iblis takkan mudah-mudah nak bagi kita lulus dalam perjalanan ini. Sebab dia tahu, lulusnya kita dalam perjalanan ini bermaksud kita akan menjadi hamba Allah. Dan tidak akan menjadi hamba dia. Maka apa yang dia buat, dia akan cuba gagalkan kita dalam perjalanan ini untuk kita jadi hamba dia. Maka dia buatnya apa? Dia buatnya kita ni malas, jemu. Malas nak berjumpa dengan guru. Malas nak amalkan amalan yang diberikan oleh guru. Dan akhirnya kita sangka buruk dengan guru. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya kita ini berpusing-pusing tak sampai ke mana. Kita ini berpusing-pusing. Daripada daurah ke daurah. Istilah daurah ni dah popular. Daripada satu majlis ilmu ke satu majlis ilmu, daripada satu halaqah ke satu halaqah. Tapi masih lagi duduk di tahap yang lama. Guru saya pernah bagi tahu, jalan seribu jalan, tangan seribu tangan, guru seribu guru, akibatnya tidak tahu apa yang diburu. Jalan ribu-ribu jalan ikut,
Ilmu macam-macam ilmu dia tuntut. Guru macam-macam benda dia jumpa. Lala tak tahu apa benda sebenarnya nak kejar. Jadi kerana tu kadang-kadang kita kena tanya diri kita, apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita inginkan dalam hidup kita ni? Dan fokus perkara tu. Kadang-kadang kita jumpa satu guru kampung je, tapi kita mudah dengan dia nak jumpa dia, daripada kita jumpa satu guru yang memang terkenal, memang dia alim, tapi kita susah nak jumpa dia. Ha, lazim dulu guru kampung. Selesai dulu apa-apa yang tak selesai. Maka kemudiannya kita pergilah menghadap pada guru-guru yang lain setelah mana kita dah habis dengan guru kita yang pertama. Kita ni kadang-kadang lompat, 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 lompat. Akhirnya tak tahu apa benda yang dia carinya. Kamu ikut daurah tasawuf? Ikut. Apa yang kau belajar? Entah. Dengar ustaz tu cakap lah daripada pagi sampai petang. Dapatlah sign. Ha, nanti nak dapat sign ni. Jangan main-main. Dalam alam tarekah ni pula ada orang yang kejar sanad. Oh, macam-macam sanad dia ada. Saya ada sanad ni, saya ada sanad ni, ni sanad ni, tarekat ni. Saya dah jumpa. Ada 40 tarekat orang ni. Bayangkan, 40 tarekat. Kita satu tarekat pun tak terikut. 40 tarekat. Kita tanya dekat dia je, manalah Taif? Lah Taif tu kat mana? Tak boleh jawabnya. Berapa lah Taifnya? Tak boleh jawab. Berapa ada 40 tarekat kalau diri sendiri pun tak boleh kenal? Lah Taif tu diri batin kita. Jadi dalam hal ini tanya diri sendiri, apa kita nak? Jalan mana yang kita pilih? Dan apa yang kita nak bawa bekal sementara kita masih hidup? Baik, jadi kena ada keazaman yang kuat dan sentiasa mendalami ilmu pengetahuan. Jangan kita ini malas. Sebab ilmu ini takkan habis. Cuma kita kena ingat, dalam ilmu sufi ni dia ada cara dia. Kadang-kadang orang kata ilmu ni lautan, macam mana nak habis? Kita jawab senang je. Nak tahu ilmu laut, tak payah nak harung selautan itu. Macam mana nak tahu? Ilmu ni selaut ni, macam mana nak rasa yang selaut ni? Tak payah. Ambil saja dengan jari, letakkan ke lidah, setitis pun cukup. Yang masin di sini, samalah masin yang satu laut tu. Kalau yang nak diteguk selaut tu, kembung perut. Ibarat orang tutup bagi tahu, nak tahu yang selaut tu, ambil saja dengan jari, celup, rasa. Yang masin tu, samalah dia dengan yang selaut tu. Jadi cukup memada dengan ilmu yang setitis. Ha. Dia kadang-kadang kalam tasawuf ni, kita pelik. Dia suruh kita mengaji, 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 mengaji. Tapi dalam masa yang sama, dia kata, mu nak mengaji apa yang banyak-banyak tu? Sama je. Ha. Quran tu juga yang dibacanya katanya. Ha, jadi kadang-kadang dalam sufi dia punya ibarat dia macam tu. Kena faham lah. Jadi ilmu mana yang kita nak pakai? Ilmu mana yang kita nak tuntut? Sebab tu kadang-kadang makcik-makcik, pakcik-pakcik dah umur 60-70 tahun ni, kita bukan kata tak payah nak ngaji ilmu bersarak. Ngajilah, baguslah tambah ilmu. Ngaji tajwid bagus. Tapi yang penting sekali ngaji apa? Ngaji benda hak nak bawa bekal jumpa Tuhan. Sebab tak tahu besok lusa kita nak mati. Apa benda ilmunya? Itulah tauhid tasawuf. Sempurnakan pekahnya. Yang ni bawa. Yang lain tu sampingannya lah. Sebab nak cerita ilmu setitik ni. Haa. Jadi benda ni lah benda yang kita kena faham.
Sebab tu ngaji ilmu sufi ni kadang-kadang tak payah lama-lama. Sekejap je. Yang penting amal. Yang penting istiqamah. Sebab wattaqullah wa ya'allimukumullah. Kamu buat, Allah bagi tambah pada kamu. Sebab kita ngaji terus dengan Allah. Nanti kita cakap macam tu masalah pula. Baik, macam tu guru macam mana? Eh, guru wajib. Nabi pun ada gurunya Jibril. Tapi cerita ahwal. Ada tu contohlah saya bagi . Baik, jadi mesti ada kesanggupan dalam kita menempuh ujian. Sebab bila kita menempuh jalan ini, kita akan bertemu dengan macam-macam ujian. Paling biasa kita akan jumpa malas. Pantang jumpa guru ambil sanad. Pantang jumpa guru ambil tabaruk, ambil berkat, ijazah amalan. Dia buat tak buat? Itu cerita lain. Kadang-kadang pantang jumpa amalan, dia nak ambil. Pantang jumpa dekat internet, dia nak ambil. Pantang jumpa dalam kitab, dia nak ambil. Dia cukup lazim satu je. Peringkat awal ni satu je. Benda yang kita nak buat tu satu je. Kalau nak ambil tarekah, satu cukup. Lazim betul-betul. Yang penting syaratnya cukup lah. Mahirkan betul-betul. Dia cerita ni nak berenang saja. Cerita ilmu tarekat ni, ilmu tasawuf ni nak berenang. Biasa berenang dalam kolam dulu. Jangan pergi ke lautan lagi. Mahirkan. Bila dah mahir dekat kolam itu, dah mahir dekat tempat, kita yang tak dalam sangat, agak-agak dah confident, baru kita pergi ke tepi sungai. Terjun-terjun lah, tengok. Rasa dah confident lagi, baru kita pergi ke muara, ke Kuala. Dah agak okey dia, barulah kita pergi ikut Iron Man contohnya. Masuk Iron Man. Contohlah. Tapi tak payahlah masuk tu. Yang dia pun berenang berapa puluh kilometer tu. Maksudnya dia mesti berdikit-dikit dulu. Nak istiqamah amalan ni, dia kena berdikit-dikit dulu. Barulah kemudiannya dia akan pergi kepada yang lebih besar. Jadi kena ada kesanggupan menempuh ujian. Itulah proses yang katakan proses takhalli tadi. Bukan senang. Jadi kalau kita nak amalkan benda ni, contohnya, paling senang. Kalau macam kita-kita ni, amalkan sembahyang awal waktu. Amalkan paling tidak wuduk kita pertahankan. Cuba tengok. Boleh tak? Imam Haddad 40 tahun, sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Kita tak sampai 40 minit. Nak kena tajdid balik kita punya wuduk. Jadi insyaAllah kalau kita dapat buat itu, kita tengok akan ada keterbukaan. Istiqamahkan wuduk. Dan sembahyanglah di awal waktu. Baik. Jadi benda inilah benda yang kita kena laksanakan dalam proses tahalli. Kemudian kita pergi kepada proses yang seterusnya, yaitu proses tahalli, ya. Tengok pada muka surat 83 tadi. Baik, tahalli artinya menghiasi. Sesudah kita membuang dan mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat terkeji, kita patut menghiasi hati kita dan memenuhi hati kita itu dengan sifat-sifat mahmudah. Iaitu sifat-sifat yang terpuji. Antara sifat-sifat mahmudah yang perlu kita ada dan untuk kita hiasi diri kita itu adalah tawaduk, ikhlas, pemurah, jujur, syukur, zuhud dan sebagainya. Maka caranya itu, setelah mana kita melalui proses tahalli, maka mestilah kemudiannya kita melatih diri kita itu dengan tawaduk. Kalau kita tahu kita neriak, ujub, latih hati kita itu dengan bersunyi-sunyian daripada kita melakukan amalan dengan tawaduk. Kalau kita tahu kita ada penyakit cinta dunia, latih dengan zuhud. Maka pada proses ini hati akan kenal Allah. Bukan setakat tahu, daripada diri kita yang ditundukkan sepenuhnya kepada Allah. Maka amalan syariat akan jadi kemas dan istiqamah. Cuma ianya belum sampai ke peringkat musyahadah sebagaimana diterangkan dalam hadis ihsan. Jadi bila kita sudah faham dan kenal hati kita itu, kita perlu bersihkan. Kita masuk pada proses kedua, itu proses tahalli. Ya.
Iaitu proses di mana kita buang sifat-sifat yang jahat, kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Tapi itu juga perlu proses dan perlu menempuh lima perkara yang kita sebutkan tadi. Tahu takrifannya, kemudian tahu dia punya tandanya, batas dia, tahu betul-betul istilah penyakit itu dan bagaimana kita nak buang dia dan nak gantikan dia dengan sifat yang sebaliknya. Sehingga akhirnya, bila mana seseorang itu telah melalui dua proses ini, taholli dan tahalli, maka dia akan datang proses yang ketiganya, iaitu proses tajalli. Maka proses tajalli ini akan lahir hanya apabila seseorang itu melalui proses taholli dan tahalli. Maka apabila perjalanan telah sempurna, maka terhasillah tajalli ketuhanan sebagaimana yang terangkan dalam bab makrifah, muraqabah dan musyahadah. Nanti bila mana dah selesai semua proses itu, maka barulah dia dapat apa yang dinamakan sebagai tajalli. Jadi ini semua termasuk dalam apa yang kita namakan sebagai pembersihan jiwa. Jadi kena lalu apa yang kita namakan proses taqalli, tahalli dan tajalli. Dan nanti dalam buku ini juga bermula daripada muka surat 101 sampai kepada muka surat 314. Dia akan cerita bab taqalli dan tahalli. Daripada muka surat 101 sampai kepada muka surat 314. Detail diterangkan setiap bentuk penyakit itu. Detail kita akan ceritakan macam mana teorinya, kaedahnya untuk buang sifat-sifat yang terkeji. Macam mana kita nak datangkan sifat-sifat yang terpuji. Nanti insyaAllah saya akan pilih-pilih. Mungkin kita ambil taubat, ya. Mungkin sedikit kita ambil hubballah atau bercinta pada Allah. Dan yang lain itu mungkin kita baca dengan sendiri. Jadi proses tahalli dan tahalli itu sangat penting. Ibarat misal contohnya kalau kita nak makan, kalau nak makan makanan, katalah isteri kita masak lauk ayam, ayam golek. Cuma bila nak dihidangkan pinggan yang nak hidang ayam tadi itu, tak basuh seminggu. Adakah kita tega nak letak ayam yang baru dipanggang tadi itu di dalam pinggan yang tak basuh seminggu tadi? Tak akan mungkin. Jadi kerana itu kita kena bersihkan pinggan tu. Bila dah bersih, barulah nanti ayam tu letak nampak cantik dan berselera untuk makan. Jadi itulah proses tahalli dan tahalli. Dan bila mana sudah makan, barulah kita tahu, oh sedap ayam. Kita rasa. Dan itu adalah tajalli. Perasaan tadi itu adalah merupakan tajalli. Baik. Jadi sebelum kita masuk kepada perkara terlebih dalam, kita kena melihat secara keseluruhan dalam disiplin ilmu tasawuf. Untuk melengkapkan diri menjadi insan kamil, kita kena menempuh empat jalan. Pertama, asy-syari'ah ataupun syariat. Yang kedua, tarekat. Yang ketiganya, hakikat. Dan yang keempatnya, makrifat. Dan ini adalah disiplin tasawuf. Dalam kesempurnaan nak mendidik diri jadi insan kamil, inilah empat jalannya. Kalau tanya dalam bidang yang lain, contohnya kita tanya kepada ulama hadis, macam mana kita nak menyempurnakan diri kita, dia kata dengan tiga rukun. Islam, iman dan ihsan. Itu disiplin hadis. Untuk sempurna. Kalau tanya kepada ulama fiqah pula, dia kata empat. Apa dia? Ibadat, muamalat, munakat, jenayat.
Jadi masing-masing ada dia punya skop pemikiran dan skop ilmu ni. Dan perlu digabungkan semua itu. Semua cuma di dalam ilmu tasawuf, maka dia perlu melalui empat perkara ini. Syariah, tarekah, hakikat dan ma'rifat. Para ulama dulu dia mengumpamakan perkara itu seumpama macam lautan. Ya, syariah itu macam laut. Tarekat tu perjalanan kita untuk mendapatkan akan permata. Jadi segala macam bentuk ujian yang ditempuh dalam perjalanan itu, itulah ujian hawa nafsu. Dan perkara itu mesti ada ilmunya. Sebab bukan untuk berjalan, untuk kita menyelam. Ha, itu tariknya. Nanti bila sudah jumpa akan permata di bawah laut, ha, itu adalah hakikatnya. Tapi permata itu perlu di cuci dulu dan perlu ditatahkan dengan batu-batu permata, baru nampak cantik, baru dapat makrifat. Ada juga dalam perumpamaan kita kata lama, diibaratkan macam buah kelapa. Perumpamaan syariat itu adalah sabutnya. Dibuka sabut, nampak buah, itu tarekat. Dibelah akan buah, nampak isi, itu hakikat. Dikukur isi, dapat santan. Daripada santan itu boleh jadi minyak, boleh jadi makanan, boleh jadi macam-macam. Itulah makrifat. Jadi macam-macam bentuk perumpamaan yang ada dalam kitab-kitab jawi kita yang lama. Jadi apapun perjalanan kita itu mesti melalui empat perkara ni. Baik. Bila sebut syariat, syariat itu apa dia? Syariat adalah semua hukum hakam Allah dan ketetapan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Yang mana nas istimbatnya atau tafsirannya telah dijelaskan oleh para sahabat dan ulama'. Dan terbit dari situ berbagai-bagai bentuk disiplin ilmu berteraskan Quran dan Sunnah. Seumpama tauhid, fiqah, tasawuf. Cuma bila kita sebut tentang syariat, dia ada syariat yang zahir, dia ada syariat yang rohani. Apa syariat yang zahir? Syariat zahir ini adalah hablum minallah dan hablum minannas. Apakah hablum minallah? Apakah hablum minannas? Hablum minallah itu adalah segala amal kita yang zahir seperti semayang, puasa, zakat, haji, itu adalah amal yang itu hablum minallah, yang terus direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir yang terus dengan Allah, itu namanya hablum minallah. Adapun semua yang berhubungan dengan manusia itu seperti pelaksana hukum Islam, muamalat jual beli, nikah kahwin, siasah, jihad, semuanya itu kita namakan sebagai hablum minannas. Maka ini dinamakan sebagai syariat zahir. Adapun syariat yang rohani itu pula, ini adalah akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia. Dibagi dua, ya. Dari syariat tu dia bagi dua, syariat zahir, syariat rohani. Yang zahir hablum minallah, hablum minannas. Yang syariat rohani itu ada akhlak dengan Allah, ada akhlak dengan manusia. Baik. Contoh akhlak dengan Allah macam mana? Seperti contohnya gerun dengan Allah, cinta Allah, yakin dengan Allah, tawakal dengan Allah, syukur dengan nikmat Allah, rasa harap dengan rahmat Allah, rindu kepada Allah. Ha, ini semua yang dinamakan sebagai benda yang rohani. Dan itu termasuk benda yang zahir, itu nama syariat rohani. Dan ada akhlaknya kita dengan manusia seperti mengasihi orang lain, mengasihi dirinya sendiri, mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi dirinya sendiri, pemurah, berbaik sangka sama manusia, tawaduk, tolak ansur, tolong menolong. Yang ini dikatakan akhlak kita dengan manusia. Dan ini termasuk dalam syariat rohani. Dan hukum syariat itu pastinya terbagi kepada lima perkara sebagaimana yang dibahaskan dalam ilmu fiqah, sama ada wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Maksudnya semua perkara yang kita buat tak akan terlepas daripada perkara ini. Yang wajib, yang mustahil, yang sunat, yang harus, yang makruh dan juga yang haram. Dan kita kena jaga. Kesempurnaan itu kita kena jaga. Dan dia berlaku kepada setiap perkara. Dia berlaku kepada setiap benda. Baik, itu yang dikatakan syariat. Baik, yang kemudian tarekat. Pada muka surat 91.
sebut tarekat. Tarekat itu apa? Tarekat itu adalah jalan. Dan segi istilah, tarekat itu adalah jalan yang mempunyai kaedah khusus bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tarekat ini dia ada beberapa peringkat. Ada peringkat yang dikatakan tarekat Nabawiyah atau tarekat Muhammadiyah yang merujuk kepada sirah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para sahabat mengikuti akan jalan itu. Itulah asas kepada seluruh tarekat yang ada. Sebab itu adalah tarekatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan Nabi, sunnah. Dan ada yang dikatakan tarekat yang salafiyah, yang timbul selepas daripada kurun yang kedua hijrah. Cara beramal dan beribadah sebagaimana para sahabat dan tabi'in dengan maksud membina dan memelihara syiar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah merupakan tarekat yang kemudian. Jalan yang diikuti oleh para ulama selepas daripada kewafatan Nabi dan para sahabat. Dan tarekat ini nisbah kepada ilmu tasawuf dibagikan kepada dua. Satu tarekat yang am, satu lagi tarekat yang khas ataupun khusus. Adapun tarekat yang am, semua jalan kita menuju kepada Allah SWT. Contohnya macam mana? Contohnya baca Quran, sembahyang, tarekatlah tu. Kita sembahyang tadi zuhur secara jemaah, itu tarekat, jalan untuk menuju kepada Allah. Inti pada solat itu sendiri adalah tarekat ataupun jalan bagi kita mempersembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga amal yang lain seperti puasa, zakat, haji, semua itu adalah tarekat yang am. Ya? Adapun tarekat yang khas ataupun yang khusus, Allah tarekah yang punya zikir dan kaedah yang tertentu, yang salah silahnya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 92. Istilah khusus di sini adalah dari segi makna perkataan, bukan khusus yang mendalui perkara yang wajib dilaksanakan seperti solat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain dalam tarekat yang am. Ibadah yang tersebut adalah syariat yang wajib dilaksanakan dan didalui. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Munqidh, tarekat ini adalah jalan membersihkan hati kepada Allah Ta'ala dengan zikrullah dan berakhir dia dengan fana. Jadi bila kita kata tarekah dalam ilmu tasawuf yang menjadi wadah amal tasawuf itu tarekat yang khusus. Yang biasanya itu akan dinisbahkan kepada nama-nama para pemulanya atau pengasasnya. Kalau tarekat itu diasaskan oleh Syekh Ba'udin Naqsyabandi, maka nama tarekat itu Naqsyabandi. Kalau diasaskan oleh Maulana Jaluddin Ar-Rumi, namanya tarekat itu Maulawi. Kalau diasaskan contohnya oleh Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, namanya Rifa'iyah. Jadi tarekat-tarekat itu kebiasaannya mengikut nama-nama pengasasnya. Dan mengikut para ulama bahawa tarekah ini dia mempunyai rukun dia, dan dia mempunyai perkara-perkara yang mesti ditempuh. Yang kalau kita melihat adanya amalan itu, ini tarekah. Apakah rukunnya itu? Pertama sekali, bai'ah ataupun perjanjian, al-ah, iaitu talqin daripada guru yang mursyid dan yang murabbi untuk sentiasa menjalankan syariat dengan sebaik mungkin dan melaksanakan amalan tarekat kepada anak muridnya secara istiqamah. Jadi mesti ada bai'ah. Bila mana kita nak memahami akan tasawuf dengan bentuk amali, dengan bentuk amalan, maka kebiasaannya dia akan ada tarekah. Cuma saya katakan di sini, kadang-kadang di Malaysia bila sebut tarekah dia macam satu benda yang
asing. Sedangkan tarekah itu sendiri adalah wadah dalam pengamalan tasawuf. Tidak boleh dipisahkan daripada teorinya, iaitu ilmu tasawuf. Jadi mesti ada perjanjian bai'ah untuk kita ini sebagai murid mengikuti akan segala ajaran daripada guru kita untuk tidak kita melakukan dosa, tidak melakukan akan sesuatu yang melanggar syariat di atas pimpinan guru kita. Dan mesti kita beriltizam untuk mempelajari ilmu pengetahuan untuk menjadikan diri kita itu. Ada pun yang kedua, mesti mengikut pimpinan syekh ataupun mursyid. Maksudnya setiap tarekah dia mesti ada manhaj ketuhanan. Kalau kita ikut tarekah, kita ikut syekh, jadi dia suruh kita ni taat dengan dia. Dia suruh kita ikut dia, tapi manhaj dia tak ajar. Cara nak bersihkan hati, cara nak tengok diri, cara nak kenal diri ni, dia tak ajar. Dia suruh ikut je dia. Cukup bulan, dia collect 10% daripada pendapatan kita. Ha, itu kena hati-hati. Ya? Yeah? Itu kena hati-hati. Saya cerita ni sebab ada. Ada. Benda ni berlaku di tanah air kita. Jadi yang baik ni dalam ramai ni, dia tak ajar pun. Cuma dia cerita dan digembar-gemburkan dengan cerita-cerita keramat wali tok gurunya. Oh, tok guru ni wali, dia tahu. Dia kasyaf, dia tahu semua hati kita. Semua apa yang dalam hati kita, semua dia tahu. Kita pun takut lah dengar. Tapi dia tak ajar kita pun la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Nafi isbat tak pernah dia ajar ni. Mana nafi, mana isbat pun tak tahu. Tak usah kata nafi isbat, istighna iftikar pun tak pernah tahu. Sifat 20 langsung tak sentuh. Bukan kata tu, kita punya baca Quran pun tak pernah dengarnya. Kita pun tak pernah baca Quran dengan dia pun. Ini kena hati-hati. Ya, ini kena hati-hati. Sebab wali ni, dia ada wali Ar-Rahman, dia ada wali Asy-Syaitan. Guru mursyid ni datang dengan berbagai wajah. Sebab tu benda ni kena betul-betul istiqarah betul-betul. Takut nanti ikut tarekat, terikat nanti. Jadi pastikan syarat kedua dia, apa dia? Mesti ada pimpinan. Bila kata pimpinan, mesti ada manhaj ketuhanan. Macam mana manhaj ketuhanan dia? Macam mana dia nak menyusuri syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Macam mana dia nak menyusuri mujahadah, riadah, an-nafs, muraqabah dan musyahadah? Nak tahu kita kat mana? Dia mesti cerita dalam bentuk ahwal dan maqam. Kalau tak ada itu, alal asif, itu bukan tarekat. Sebab tujuan tarekat adalah untuk menyampaikan murid kepada Khalik. Nak menyampaikan manusia ini kepada Tuhan. Kalau tak ada jalannya macam mana? Boleh cerita-cerita, tapi kenyataannya mana? Jadi kerana itu mesti ada syarat kedua, pimpinan. Walaupun guru kita tu sekadar mana dia murabi, dia tak mursyid lagi, kita tahu. Guru kita pun lebih kurang sama macam kita, tapi dia baik sikit lah. Kan? Kalau kita makan dua pinggan, dia makan sepinggan. Kita tahu dia boleh pimpin kita. Paling tidak dia sembahyang rakaat, duha dia dengan tahajudnya tak tinggal. Walaupun kita ni, kita kaki juga tahajud, kaki juga duha, tapi tinggal juga. Tapi kita tahu dia baik daripada kita. Ilmunya macam tu juga, dia lebih sikit daripada kita. Ha, tak apalah, kita ikut dia. Paling tidak ada pimpinan. Dan kata para ulama, kalau dalam akhir zaman ni saya tak jumpa guru mursyid, macam mana? Macam mana buat? Kita ngaji-ngaji ni, datang kat daurah ni, tak ada seorang pun yang kita nampak. Mana guru mursyid ni? Tak ada langsung guru-guru yang kita rasa layak untuk memimpin kita ni. Macam lah special sangat kita ni. Apa nak buat? Kata para ulama, kalau dah tak jumpa sangat guru mursyid, dah tak percaya sangat orang, belajarlah kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Paling tidak dua kitab. Yang pertama, Ihya Ulumuddin. Yang kedua, Minhajul Abidin. Kalau dah tak jumpa sangat guru lah. Selagi tak khatam dua kitab ni, jangan nak naik ke hikam.
nanti pening kepala. Jadi belajarlah Ihya, bacalah kitab Ihya tu. Tak boleh Arab, carilah yang terjemah Melayu. Bacalah dikit-dikit, istiqorahlah dengan Tuhan. Kekalkan amalan wajib. Hindarkan diri kita daripada maksiat. InsyaAllah kita selamat. Jadi kalau dah tak jumpa sangat tarekah, tak jumpa sangat guru, pegang dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Tapi sebaiknya adalah yang membimbing kita. Paling tidak orang yang ajar kitab tu dah. Dua kitab tu. Baik, itu yang kedua. Ada pun yang ketiga, mesti ada persaudaraan. Maksudnya ada ikhwan yang bersama-sama mengambil bai'ah dan berjanji untuk mengislahkan diri, khususnya di akhir zaman. Ha, jadi kita paling tidak ada ikhwan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita lemah. Tengah jalan terpelengok jatuh. Ada kawan sebelah, dia tengok kita jatuh, dia angkat balik. Kadang-kadang kita ni jemu, dah tak datang tempat pengajian, tempat sulutnya pun tak datang. Dia datang jumpa kita, tanya kenapa ni. Itulah untungnya jadi kawan. Dia akan membangkit balik semangat kita untuk kita ini berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi paling tidak kena ada kawan-kawan, ada ikhwan gitu. Tak ramai pun tak apa, 10 orang, 20 orang. Jadi yang penting kita ada ikhwan kita, kita ada sahabat-sahabat. Yang keempat, mesti ada zikir yang khusus, mesti ada cara suluknya, dan paling tidak mesti ada pembacaan manaqib ataupun maulid. Sebab bila kita membaca manaqib ataupun sejarah guru-guru kita, barakah tu akan datang kepada kita. Inda dzikra salihin tanzilur rahmah. Ketika mana kita membaca sejarah-sejarah orang saleh, itu turunnya rahmah. Apatah lagi kalau kita membaca maulid. Maka dilazimkan maulid itu dibaca untuk mendatangkan nur Nabi SAW itu pada hati kita. Jadi ini adalah perkara yang mesti kita faham dalam tarekah. Untuk kita sampai kepada tahap yang keempat, namanya hakikat. Buka muka surat 94. Untuk kita sampai kepada apa kita namakan sebagai hakikat, ya. Maka seorang itu apabila sudah bersyariat dan menempuh tarekat secara bersungguh-sungguh, maka Allah akan mendatangkan satu perasaan yang tidak dapat digambarkan pada hati bagi hamba-hamba yang terpilih. Perasaan itu seperti rasa rindu, cinta pada Allah, malu pada Allah, takut pada Allah, harap pada Allah dan sebagainya. Sehingga kan dengan sifat-sifat itu, sebenarnya dia menangkis, dia mengikis sifat-sifat madhumah, sifat-sifat yang jahat tadi pada kita. Dan waktu tu dengan secara automatiknya, bila rasa-rasa itu datang, sifat-sifat kita tu dah tak ada dah. Dulu sebelum kita berzikir, sebelum kita baca maulid, sebelum kita baca manaqib, kita ni pemarah. Tapi lepas kita berzikir, lepas kita bermaulid, marah tu dah kurang sikit. Kita ni dulu Allah, kitalah orang lain bukan orang. Bila marah tu nak serang aja. Tapi bila dah mula kita berzikir, kita punya marah, kita punya nak serang orang tu dah kurang. Dah nampak dah. Sebab syarat dalam tarekah ni kita nak tengok dia punya tabadul sifat. Tabadul sifat, pertukaran sifat daripada sifat-sifat kebinatangan kepada sifat-sifat kemalaikatan. Lepas ni, lepas daripada daurah ni, kalau ada kawan-kawan kita yang kita tahu dia tu marah, tiba-tiba dengan kita, tiba-tiba jadi baik. Dia senyum kat kita, ni berkat insyaAllah. Sudah belajar tasawuf. Sudah nak membersihkan hati. Di situ kita akan nampak tabadul sifat berlaku. Dan di situlah kita akan dapat dan dibukakan hakikat. Cuma hakikat pada tahap kita itu pada peringkat syariat lah. Peringkat mubtadi, dia ada hakikat peringkat mutawasit, ada peringkat muntahi. Jadi orang yang mana telah sampai ke tahap ini, mazmumahnya telah dikikis sedikit demi sedikit daripada hatinya. Dan dihiasi hatinya itu dengan sifat-sifat mahmudah seperti rasa syukur, redha, tawakkal dan sebagainya.
berlaku perubahan pada dirinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Bazzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Haris bin Malik Al-Ansari. Nabi bertanya kepada Harisah bin Malik, "Kaifa asbahta ya Haris?" Qala asbahtu mu'minan haqqan. Nabi tanya, "Bagaimanakah keadaan kamu berpagi-pagi wahai Haris?" Jawab Haris, "Aku beriman. Aku berpagi-pagi dalam keadaan mukmin yang sebenarnya." Maka Nabi bertanya kepada dia, "Unzur ma taqul. Fa inna li kulli shay'in haqiqatan. Fama haqiqatul imanak?" Nabi kata, "Tengok pada perkataan kamu. Setiap benda yang kamu katakan itu ada hakikatnya. Setiap benda yang kamu ucapkan itu ada hakikat dia. Apakah hakikat imanmu?" Nabi tanya hakikat. Maka di waktu itu Haris menjawab, hakikat iman dia itu yang dikatakan iman yang sebenar. Dikatakan, "Aku menjadikan akan nafsuku mengenal akan hakikat dunia. Sehingga kan padaku sama sahaja batu dan emas." Ha. Hakikat pada dia menjadikan batu dan emas itu sama pada pandangan. "Dan aku berjaga malam untuk beribadah dan berpuasa pada siang hari. Maka seolah-olah aku melihat arasy Allah dalam keadaan yang jelas. Dan sentiasa melihat ahli syurga berziarah sebab mereka. Sehingga menjadikan aku juga ingin memasukinya. Serta aku mendengar jerit pekik akan ahli neraka. Sehingga kan dengan itu aku rasa takut untuk memasukinya." Maka Nabi SAW menjawab, "Engkau telah mendapat makrifah. Maka pegang kokohlah imanmu itu." Maka hadis ini menjelaskan bahawa setiap benda yang kita buat itu akan ada dia punya pencapaian hakikat. Akan ada benda yang tersirat di sebalik benda yang tersurat. Contohnya lah, kalau kita tengok dalam hal ini kita menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat itu adalah syariatnya, tapi kita kena tengok kenapa kita menghadap kiblat. Apakah hakikat daripada menghadap kiblatnya kita itu? Mesti ada hakikat. Carilah hakikat. Sebab kalau tanya orang yang India contohnya, dia kata, "You orang habis duit ribu-ribu sana Mekah jumpa batu juga. Saya habis RM20 saja bayar Grab pergi itu batu cave, sana batu juga. Sama apa?" Ha. Nak jawab macam mana? Kita pergi Mekah, sana Kaabah, dia kata batu. Memanglah kita kata kita bukan sebab Kaabah, kita sembah Allah. Dia kata kita itu batu cave itu dewa juga. Dewa boleh banyak, om satu juga, dia kata. Tuhan satu, dia kata. Nak jawab macam mana? Ha, jawab. Sebab tu kena belajar hakikat. Kenapa yang kita kena ngadap ke Kaabah? Ya betul, itu syariat daripada Allah. Tapi ada yang tersurat di sebalik yang tersurat. Cari sendiri lah, nah. Jadi itu benda yang kita faham dari segi hakikat. Jadi dari segi hakikatnya kita solat, solat kita sebenarnya nak melihat Allah. Sebab dalam hadis mengatakan, "Anta abudallaha ka'annaka tara." Kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat dia. Ha, ini benda yang kita nak dapatkan dalam ibadat. Adapun itu wasilah, tapi kenapa? Memang bila kita tak lepas syariat, benda ni tak payah belajar. Saya ulang balik sekali. Kalau syariat tak lepas, tak payah tanyalah benda tersirat ni. Sebab nanti kita akan lupa pula syariat. Banyak lagi benda belajar kat syariat ni. Tapi kalau kita sempurna, carilah. Sebab di situ ada pemanaan. Tanya diri kita, kenapa kita ni bila nak semayang, dah mandi bersih-bersih, kena juga basuh muka untuk ambil wuduk. Basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Apa hakikat wuduk tu? Contoh dia. Kat situ akan ada jawapan. Dan kat situ kita akan dapat tahu, rupanya agama kita ni sangat sempurna. Dan dia ada berlapis-lapis ilmu ni yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Jadi itu benda yang kita katakan hakikat tadi. Baik. Jadi faham ilmu hakikat itu untuk kita menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan biasanya hakikat itu
terbahagi kepada tiga bahagian. Tengok pada muka surat 97. Pertama, dia akan berlaku pada kita terbuka hijab di antara hamba dengan Tuhannya. Dalam urusan peribadinya dengan Allah SWT, daripada apa yang diimaninya tentang zat Allah, sifatnya dan af'alnya, ketinggian dan kesempurnaannya, tentang urusan kehampirannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita namakan dalam istilah tasawuf al-qurbu. Dan disitulah akan membawa kepada musyahadah, ataupun yang dikatakan dalam hadis tadi, kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat dia. Jadi penglihatannya itu boleh berlaku dengan tiga benda, dengan tiga perkara. Imma dengan kasyaf qalbi, ataupun kasyaf sam'i, ataupun kasyaf basari. Yaitu pembukaan hijab tadi kita dengan Tuhan untuk melihat hakikat, sama ada dengan pembukaan pada hati. Kita tak nampak, kita tak dengar, tapi boleh rasa betapa dekat dengan Allah. Sampaikan kadang-kadang angkat takbir saja sudah menangis. Kadang-kadang orang awam pun ada. Contohnya kalau kita tengok pergi Mekah kan, kita pun bila mana duduk kat situ, kita tahu kita orang biasa. Tapi bila ada satu-satu masa tu, kita nak angkat takbir tu mengeletar kita. Terasa takut sangat kita. Ah, itu dia dah buka tu, proses tu. Tapi dia bagi itu sementara lah. Dia bagi itu sementara. Nur tu dalam gelap, zulumat hati kita tu, dia dah masuk sikit. Dia sentuh hati kita tu. Yang kadang-kadang menangis sampai tak berhenti-henti. Tapi sekejap je lah, balik Mekah sama jugalah. Tak apalah, dapat sikit. Jangan tak dapat langsung kan. Maksudnya hati itu dia ada retak sikit, yang kita kata gelap-gelap tu masuk rumah. Dia ada retak sikit, cahaya tu masuk kena pada hati. Dan waktu itulah kita taubat. Waktu itulah kita mengharap pada Allah. Waktu itulah kita menyerah pada Allah. Waktu itulah kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, ni hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang fakir. Meminta ampun daripada-Mu ya Allah, meminta akan rahmat-Mu ya Allah, minta akan kasih sayang-Mu ya Allah. Allah Ta'ala sekali dia pandang kita, sekali dia turunkan rahmat pada kita, cukuplah, selamat. Walaupun kadang-kadang kita ni naik turun, sebab kita ni tak istiqomah lagi, belum mutmainah kan. Bila dah mutmainah tu lah baru kita jadi macam Abu Usman tadi. Orang kutuk ke, orang hina ke, orang nak apa ke, dia steady je. Tapi kita ni kejap naik, kejap turun. Ha, maka di waktu tu lah kita ambil peluang untuk kita merasai sedikit daripada kasyaf qalbi tu. Dan benda ni Allah boleh buka pada sesiapa saja. Sebab tu orang-orang macam kita ni, orang awam, kita perlukan suasana. Kita perlukan tempat, walaupun dari segi ilmu tasawuf, bila kita pergi ke peringkat mutawasit dan muntahi, kita tak perlu suasana, tak perlu tempat. Sebab orang yang peringkat mutawasit muntahi ni, pada mereka tu haram lagi tempat dan suasana. Tak boleh. Iman bergantung kepada suasana. Tapi macam-macam kita ni, kena ada suasana. Bila dengar imam tu baca sikit dengan mendayu, meleleh mata kita. Kena ada suasana. Walaupun tak faham, apa benda imam cakap pun tak faham. Ayat apa yang dia baca pun tak faham. Oleh kerana suaranya merdu, dia menyentuh hati kita. Cukuplah. Jadilah. Kita ni dah sibuk-sibuk dengan dunia, setahun sekali kita pergi ke umrah. Sampai ke umrah, kita rasa macam tenang betul. Waktu itulah kita rasa nak beribadah. Dan bila mana kita berdepan dengan Kaabah, tiba-tiba terasa perasaan kita dikawal, bukan kita yang mengawal. Air mata bercucuran, tidak disedari. Dan tak boleh disekat pun. Ha. Perlukan suasana. Perlukan tempat. Walaupun Allah tu tidak dia bertempat dan tidak dia dalam masjid. Tapi macam kita ni, kita perlukan suasana-suasana macam tu. Sebab iman kita tu masih lagi bergantung dengan suasana. Tak apalah. Tapi keterbukaan qalbi itu dah dapat sikit-sikit. Itu namanya apa tu? Kasyaf qalbi.
rasa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan kan, memanglah syaitan itu diikat, dibelenggu. Tapi kenapa bulan Ramadan kita dengan Quran kita boleh betul-betul iltizam, boleh habis 30 juzuk dalam satu bulan? Sebab adanya bulan Ramadan, sebab adanya gesaan di situ nak dapat pahalanya, tak apalah, tapi kita boleh habis. Kenapa? Suasana. Sebab tu kalau kita ni tidak ikut-ikut benda yang kita katakan suasana ni, tak tahu kita ke mana. Tapi paling tidak alhamdulillah, di situ kita dapat rasa sikit, ya, kedekatan kita dengan Allah. Kita kena ingat Allah ni memang dekat dengan kita, sangat dekat. Cuma kita nampak tak nampak dia je, nak sentuh tak sentuh saja. Dikatakan kita ni tak nampak Tuhan sebab terlalu dekatnya dia dengan kita. Macam kita ambil benda lah, kalau terlalu jauh pun tak nampak, dan kalau terlalu dekat pun tak nampak. Tuhan dengan kita terlalu dekat, qarib min hablum warid, lebih dekat daripada urat merih kita. Tapi persoalannya, kat mana? Tu persoalannya. Manahnu aqrabu ilahi min hablum warid, dan kami lebih dekat daripada kamu itu lebih daripada urat merih kamu, surah Qaf. Tapi masalahnya di mana nak tengoknya? Yang itu penting. Ya. Baik. Jadi itu kita namakan sebagai kasyaf qalbi. Ada orang dalam bentuk hakikat bukan hanya sekadar dibuka sekadar kasyaf qalbi, dibuka juga kasyaf sam'i dia. Dibuka dia punya kasyaf pendengaran dia sampai dia boleh mendengar perkara-perkara yang orang lain tak boleh dengar. Ini juga biasa berlaku. Orang lain diamnya tapi dia dengar orang berzikir, dia dengar orang bertasbih. Kadang-kadang dia mendengar batu-batu bertasbih. Dibuka. Ini hakikat. Dan kadang-kadang dibuka dengan benda yang lebih tinggi daripada itu, kasyaf basari, kasyaf penglihatan. Yang ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala nak pimpin mereka. Ya, dia melihat macam kita tengok dalam kisah Haris tadi, Haris bin Malik, yang Nabi kata, macam mana iman kamu tu? Aku dikata, aku melihat arasy, aku melihat syurga, aku melihat neraka. Ini Allah dah buka dia punya kasyaf basari. Ini harus berlaku. Dan jangan ingat orang yang jadi wali saja akan dapat. Tak. Kadang-kadang orang-orang macam kita ni ada masa-masa tu ikhlas itu ada dalam hati. Ada masa-masa kadang-kadang kita ni beramal tidak kerana yang lain melainkan Allah. Waktu tu dia datang. Boleh berlaku, tapi dalam kadar yang tidak lama. Dia nak bagi rasa je sikit bahawa benda tu ada. Ya. Bahawa perkara itu benar. Jadi kita kena doa kepada Allah. Bersihkanlah hati kita. InsyaAllah benda ni janji Allah pasti akan tercapai, insyaAllah. Biarlah kalau boleh kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai terasa hati kita rindu dengan Nabi. Kita selalu dengan Nabi terasa macam seolah-olah kita rapat je dengan Nabi. Bila kita sebut Allah, 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 rasa betul-betul dipantau oleh Tuhan. Sampaikan kita rasa memang tak bergerak kita ini melainkan dengan dia. Sampai ke peringkat itu. Dan itu tidak mustahil bagi kita. Asalkan ada kemauan, insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Dengan namakan sebagai hakikat ketuhanan. Ini dalam bentuk hakikat. Ada yang peringkat yang keduanya nama hakikat kenabian. Iaitu terbuka mi'raj antara diri dan hamba dengan rasul-rasul. Terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kehampiran terhadap segala hakikat yang diperkatakan oleh Rasul mengenai azab kubur, hari kiamat dan berbagai perkara yang mengenai alam akhirat dan alam ghaib. Semuanya itu diperlihatkan. Ada orang yang Allah Ta'ala buka pada dia, dia nampak alam itu. Malah peringkat sampai boleh dia itu bermimpi Nabi. Bukan senang nak mimpi Nabi. Sampai peringkat bukan setakat mimpi Nabi, ya qazah dengan Nabi. Itu hakikat kenabian. Dan ada yang ketiganya, iaitu terbuka hijab. Jadi alam ini dan pencipta, di sinilah si hamba akan memperoleh fana dan baka. Si hamba akan mencapai makam musyahadah ruhiyah yang bersama dengan Tuhannya seperti yang diterangkan dalam bagian makrifat dan tajalli. Jadi akan terbuka perkara itu. Jadi ini harus berlaku pada orang yang sudah sampai pada makam hakikat ataupun direzekikan padanya itu hakikat. Jadi bukan kata tak boleh sampai, boleh sampai kalau direzekikan oleh Allah. Sebab ilmu ni,
ilmu tasawuf ni dia bukan macam ilmu biasa, congak A, B, C tak. Dia bukan satu campur satu dua tak. Ada orang yang 30 tahun dia duduk lagi masih dalam alam mujahadah. Ada orang yang baru 3 hari dia sampai kepada peringkat mujahadah. Itu semua kerja Allah. Cuma kita kena banyak doa. Cuma kita kena banyak serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau niatnya ikhlas, Allah akan sampaikan. Baik, seterusnya hakikat, selepas daripada hakikat itu makrifat, ya. Sebelum kita pergi jauh, saya nak sentuh sikit ini masalah tarekah ni. Selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, dalam tarekah mesti ada syarat ni, ya, musyaratah, mujahadah dan muaqabah, muhasabah, muraqabah dan musyahadah. Itu syarat dalam amalan tarekah sufiah. Musyaratah memberikan syarat. Ya. Benda tu tak wajib pada peringkat awal ni, bila kita bai'ah jadi wajib. Wajib aradilah pada kita sendiri untuk menghabiskan wirid zikir kita. Dan mesti ada mujahadah, perangan nafsu, mesti ada muhasabah, ingatkan diri untuk kita pulang pada Allah. Mesti ada muraqabah, iaitu jalan kedekatan kita kepada Allah. Mesti kita itu bermusyahadah akhirnya untuk menyaksikan zat yang maha suci pada setiap masa dan ketika. Ini usul kepada tarekah sufiah, ya. Baik. Jadi pembicaraan kita tadi tentang hakikat, okey, selesai, kita pergi kepada makrifat. Baik, apa itu makrifat? Makrifat ini dalam sudut bahasanya pengenalan. Dalam segi istilah pula adalah pengenalan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana telah diterangkan bahawa pelaksanaan syariat, tarekat dan hakikat adalah untuk mencapai pengenalan yang sempurna terhadap Allah, iaitu makrifat. Kalau kita lihat kat sini, dia mengetahuinya atau berpengalaman dengannya. Dan dihubungkan pengalamannya itu dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dari satu makam ke makam dalam ilmu tasawuf. Orang yang telah sampai ke peringkat ini dinamakan arif billah ataupun arifin. Mereka ini kenal Allah Ta'ala dengan mata hati. Seseorang yang telah mencapai tujuan terakhirnya untuk bertemu dengan Allah pasti akan tenggelam dalam lautan tauhid. Perasaan rindu dan cinta kepada Allah sehingga dia tidak nampak sesuatu kecuali tajalli Allah yang maha agung. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kita ambil saja yang bawah itu, fa idza ahbabtahu kuntu samul ladzi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih. Dan ketika mana aku mencintainya, maka akulah penglihatannya ketika mana dia melihat. Akulah tangannya ketika mana dia, akulah pendengarannya ketika mana dia mendengar. Dan akulah tangannya ketika mana dia menampar. Akulah kakinya ketika dia berjalan. Jadi ini orang yang terlalu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala membuka akan hijab untuk siapa itu terus menerus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang dinamakan sebagai makrifah. Maka hasil daripada makrifah itu dinamakan tajalli. Yang dikatakan makrifah itulah tajalli. Jadi sebelum sampai kepada makrifah itu, kita masih takhalli dan tahalli. Maka hasil mujahadah seorang hamba yang benar mengharapkan redha Allah, pasti si hamba akan dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah sehingga hatinya hanya melihat Allah Ta'ala, tidak pada yang lainnya. Dunia menjadi fana dan lenyap dalam pandangan ubudiahnya kepada Allah. Maka inilah tauhid yang sebenar-benarnya. Dan inilah hasil maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu hendaklah engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah dia melihat kamu. Demikianlah perjalanan seorang hamba menuju kepada makrifat Allah melalui jalan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Maka perlulah difahami ilmu dan amalnya beserta bimbingan daripada guru yang mursyid yang benar-benar mengetahui penyakit hati untuk diubati. Jadi inilah perjalanan yang sempurna untuk insan kamil dalam disiplin ilmu tasawuf melalui syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Ya. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, perumpamaan orang dahulu, dia mengumpamakan syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu seumpama sabut, buah, isi dan juga santan. Ya. Jadi ini perumpamaan orang dulu. Ya. Dan juga kadang-kadang diumpamakan dengan laut. Ya. Lautan, ya. Kemudian badai yang melanda perjalanannya untuk dia menemui akan permata, diangkat permatanya, bertemu dengan permata, tapi perlu dibersihkan, perlu ditatahkan dengan berlian, ya, barulah mutiaranya itu akan jadi cantik. Baik, itu ibarat kiasan orang dulu. Cuma persoalannya pada kita, sempat ke lagi kita nak bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ikut timeline jelah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya kita ni 60 70,
A'mar al-ummati baina 60 wa 70, kata Nabi. Umur umatku di antara 60-70 saja. Kalau empat perjalanan ini, empat maqam ini kita bagi kepada empat. Artinya kalau kita 60, satu bahagian itu istilahnya kita ada masa 15 tahun saja. Kita ada masa 15 tahun saja. Jadi kalau kita ambil 60 lah, patutnya lepas lahir umur 15, syariat dah habis lah. Kalau ibaratnya kita itu daripada 15 sampai 30, tarekat dah selesai dah. Umur kita 30-45 tahun, hakikat dah selesai perjalanannya. Dan daripada 45 tahun sampai 65 tahun, atau 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, patutnya dah dapat makrifat. Tapi sekarangnya agak-agak macam mana? Kalau kita 15 tahun lah, misalnya contohnya, umur kita 15 tahun. Waktu 15 tahun, apakah benda dunia yang kita ada? Cuba fikir-fikir balik. Waktu kita umur 15 tahun, ni jangan tanya pada adik-adik yang kecil-kecil ni. Ya? Kepada pakcik-pakcik, abang-abang yang 40 tahun ke atas. Waktu kita 15 tahun, cuba kita kenang-kenang balik, apa yang ada? Tak ada kan? Rumah tak ada, kereta tak ada, isteri pun tak ada. Umur 15 tahun. Sekarang umur kita katalah 50 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Apa yang ada di segi dunianya? Kereta dah ada, rumah dah ada, isteri pun dah ada, anak pun dah ada, pekerjaan pun baik, wang dalam bank pun banyak, alhamdulillah. Itu istilah benda dunianya. Cuba kita tengok benda akhiratnya. Usia kita 15 tahun. Baca Quran kita ambil. Apa surah yang kita hafal? Umur 15 tahun. Fatihah, Fakul, katalah Wadhuha, sikit-sikit juzuk amma. Umur 45-50 tahun, Qurannya berapa banyak? Patutnya kalau nak nisbah dunia, umur 15 tahun, tak ada apa-apa, umur 45-50 tahun, semua dah ada, patutnya bacaan Quran daripada umur 15 tahun tu juzuk amma, patut dah umur 45 tahun tu separuh Quran dah hafal tu. Separuh Quran hafal. Tapi tengok, sama tak kita punya pencapaian dunia dan akhirat kita? Dulu 15 tahun buat dua ke bawah, sekarang 50 tahun pun buat dua ke bawah juga. Itu pun dah lupa-lupa dah. Sampai anak dah tegur kita. Kita hantar anak pergi sekolah tahfiz, ayah semayang asyik kuliah kulhu, kuliah kulhu. Solat kita, puasa kita, ya. Yeah. Jadi nampak tak kita ni lebih utamakan yang mana? Dunia ke akhirat? Kata nak dengan Allah, kata nak kerja akhirat, tapi kenyataannya rupanya banyak dengan dunia lagi. Jadi sepatutnya, sepatutnya lah 1 sampai 15 syariat selesai dah. 15 sampai 30 tarekat selesai dah. 30 sampai 45 hakikat selesai dah. Dapat dah kelezatan ibadat. 45 sampai 60 itu dah sampai makrifat dah, pimpinan Allah dah. Allah dah pimpin dia dah. Tapi agak-agak boleh capai tak ni? Boleh capai tak? Bolehlah capai kalau kita daripada awal kita bersedia, tapi sekarang ni dah lambat, macam mana nak buat? Macam mana nak buat ni? Ha? Maka hendaklah kita melazimkan akan taubat. Kalau dah tak dapat ni nak buat macam mana? Apa yang kita kena buat? Lazimkanlah pada kita taubat. Dan itu termasuk dalam perkara yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita buat untuk kita menjalani akan alam tasawuf. Taubat, taubat, taubat. InsyaAllah dengan taubat, kalau dah terlambat macam mana pun, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita akan dapat akan keterbukaan. Allah Maha Adil, Allah tahu kelemahan kita. Tapi jangan kita main-main dengan keadilan dan kemurkaan. Jadi sinilah kita kena ada jiwa hamba. Sentiasa kita ni sedar bahawa kalau pun esok kita masuk syurga, kita masuk syurga dengan sebab apa?
rahmat. Masuknya syurga kita dengan rahmat, kasih sayang. Maka mintalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, habis berkenaan dengan tasawur tasawuf ini pada muka surat 100 lagi. Kalau nak ikutkan ada lagi 2 lebih lagi ni. Jadi secara umumnya tadi kita tengok perjalanan menuju Allah Taala secara mujahadah nafs, riyadah nafs, muraqabah dan musyahadah. Sebut habis dia terus habis. Sekejap eh. Peris dulu, peris. Haa, peris. Tak apa. Okey. Syukran. Baik. Tadi kita lihat perjalanan kita syariat, tarekat, hakikat, marifat, di mana kita nak posisikan, ya? Riyadatul nafs dengan mujahadat nafs. Mujahadat nafs dan riyadatul nafs itu pada peringkat takhalli, ya. Dan tahalli. Sebenarnya itu pada peringkat syariat. Itu pada peringkat syariat dan tarekat. Takhalli dan tahalli itu pada peringkat syariat dan tarekat. Bila masuk kepada muraqabah, dia sudah masuk kepada apa yang kita namakan sebagai hakikat. Dan peringkat makrifat itu dimasuk ke peringkat musyahadah. Ya, peringkat musyahadah. Jadi kita tengok tadi dalam perjalanan kita menuju Allah Taala tadi, apabila kita melalui proses syariat, tarekat, hakikat, makrifat, mujahadatun nafs dan riyadatun nafs itu berlaku pada syariat dan tarekat. Masuk ke peringkat hakikat sudah ada muraqabah. Itu jalan nur menuju kepada Allah Subhanahu Taala. Masuk ke peringkat yang lebih atas makrifat, itu adalah pada tahap musyahadah. Ya. Baik. Dan semua itu bermula dengan pembersihan yang zahir dan yang rohani. Membersihkan mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki dan faraj daripada segala benda yang haram. Lalu kita isi benda-benda yang baik. Dan kemudiannya kita membersihkan rohani kita daripada segala sifat-sifat ini: sombong, ujub, hasad, cinta, marah, bakhil, banyak makan, panjang angan, gurur dan sebagainya ini. Kita isikan dengan taubat, sabar, takut, harap pada Allah, zuhud, tawakal, kasih pada Allah, redha dan ingat mati. Yang itu yang paling penting. Baik. Kita baca satu je. Eh? Masa tidak mengizinkan kita. Contoh kita ambil pada yang zahir tu, kita ambil bab pada menyatakan lisan. Muka surat 111. Ya. Eh? Pembersihan saya. Nanti yang lain tu baca sendiri. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat faham buku ini dengan baik, insyaAllah. Kita ambil bab pada menyatakan lisan. Sebab lisan ni yang banyak memberikan kesan kepada hati kita. Tidak betullah hati melainkan betul. Tidak betullah iman melainkan betullah hatinya. Tidak betullah hatinya melainkan betullah pula lisan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidak akan lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus pula hatinya. Dan tidak lurus hatinya sehingga lurus pula lidahnya. Dan tidak lurus akan lidahnya itu. Dan tidak akan masuk seseorang dalam syurga selagi tetangganya belum aman daripada kejahatan. Baik, sesungguhnya lidah itu Allah Ta'ala menganugerahkan agar kita mempergunakannya untuk baca Quran, mengajar ilmu, mengucapkan zikir kepada Allah, memperkatakan perkara yang baik-baik dan sebagainya. Dan tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pemberian nikmat lidah itu adalah dengan kita menjaganya daripada mengatakan perkara yang keji dan dusta, mengumpat, mengadu domba, memfitnah dan sebagainya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memelihara lidahnya, Allah akan menutup kecelaannya. Sesiapa yang menahan kemarahannya, Allah Ta'ala akan melindungi daripada seksanya. Dan siapa yang menyatakan keuzurannya kepada Allah SWT, Allah akan menerima keuzurannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Itu cerita tentang lisan, ya. Dia punya mukadimah. Biasanya dalam kitab ini
Saya akan cerita mukadimah dulu dengan didatangkan ayat Quran dan hadis ya, supaya ada dalil dalam kita berilmu ini. Kemudian kita akan datangkan sikit dengan dia punya syarat-syarat. Yang penting, lima perkara yang kita sebutkan tadi kita faham ya. Sifat mazumah contohnya macam mana, apa itu maknanya, tandanya, hadnya, cara nak buang dan cara nak mendapatkan sifat yang sebaliknya. Baik, kecelaan pada lisan itu ada banyak. Dalam kitab Mu'azzatul Mu'minin karangan Imam Al-Ghazali disebutkan ada 20 bencana yang menimpa lisan manusia. Antaranya adalah berbantah-bantah, memperelok-elokkan perkataan, mengumpat, memuji, berdusta. Sabda Nabi SAW adalah tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun dia berpuasa, bersolat, menunaikan haji, umrah, dan dia mengaku bahawa dia adalah seorang Muslim, apabila berkata-kata, dia berdusta. Itu termasuk orang munafik, yang dikatakan munafik di segi perbuatan. Apabila berjanji, dia mungkir, dan apabila diberikan amanah, dia khianat. Yang ini daripada hadis berkaitan dengan bencana lisan. Dalam satu pepatah Arab dikatakan, seseorang itu boleh mati dengan lisannya, dan tiada yang mati kerana tergelincir kakinya. Dan biasanya dalam setiap kes, bab yang kita letakkan sifat-sifat mahmudah, mazmumah dalam buku ini, saya akan mendatangkan kisah. Sebab kita ni kadang-kadang lebih mudah bila dengan kisah tu kita akan nampak lebih dekat dengan kita. Macam mana kita nak berinteraksi dengan tasawuf ini. Sebab tu tasawuf ini dia memerlukan kisah-kisah. Sebab kisah-kisah soleh ini dia adalah tentera hati dalam nak merungkai segala perkara-perkara yang dikatakan jemu dan malas. Baik, diceritakan tentang Luqman al-Hakim pernah disuruh untuk menyembelih seekor kambing dan diminta supaya diberikan kepada tuan kambing itu sebaik-baik apa yang ada pada kambing tersebut. Maka dia memberikannya hati dan lidah. Kemudian pada hari yang lain pula disuruh Luqman al-Hakim untuk menyembelih kambing lagi oleh orang yang sama dan diminta untuk diberikan kepada tuan kambing itu anggota yang terbusuk. Maka Luqman pun menyembelih kambing tersebut dan diberikan kepada tuan kambing itu hati dan lidah. Yang baik pun hati dan lidah, yang tak baik pun hati dan lidah. Maka hairalah tuan kambing itu lalu bertanya kepada Luqman, mengapakah engkau memberikan hati dan lidah yang dikatakan seburuk-buruk dan sebaik-baik anggota? Maka jawab Luqman, dalam badan tidak ada yang lebih baik daripada anggota ini. Jika ia baik, maka semuanya akan baik. Dan tidak ada anggota yang lebih busuk dan buruk daripada keduanya, yang kalau dia buruk, rosaklah dan busuklah semua anggota. Itu kata Luqman al-Hakim. Baik. Kemudian bencana lisan. Antara bencana lisan yang selalu merosakkan hati adalah senda gurau yang berlebih-lebih. Berkata Umar bin Abdul Aziz, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah daripada bergurau, kerana ia merosakkan sakit hati dan menghela kepada kekejian. Berbicaralah mengenai Quran dan duduklah memperkatakan Quran. Dikatakan bahawa senda gurau menjatuhkan kehormatan dan maruah. Dikatakan juga setiap perkara mempunyai permulaan, dan permulaan permusuhan itu adalah senda gurauan. Jadi kita datangkan juga dengan nasihat-nasihat dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bencana lisan tadi. Kita boleh baca di situ. Dan buku ini dikarang dengan bahasa yang mudah dan insyaAllah kita akan faham. Baik, batas yang dibolehkan berdusta dan mengumpat. Dusta adalah sifat yang keji. Ini kita kata batas tadi. Sebab dalam lima syarat yang kita sebutkan tadi untuk belajar ilmu sekadar fardhu ain, kita tahu batas dan had. Macam riak, memang haram tapi ada setengah-setengah riak itu dibenarkan. Marah, ada benda yang haram tapi setengah-setengah marah itu dipuji. Ya, sama juga dengan anggota saya tadi, kita tidak dibenarkan mengumpat, tapi ada setengah keadaan dibenarkan. Harus dia. Dusta ataupun sifat keji, lagi tercela, termasuk dalam salah satu ciri-ciri munafik. Tapi dalam setengah hal, dusta itu dibenarkan. Misalnya berdusta tentang ingin menyelamatkan nyawa seseorang yang tersembunyi, yang bersembunyi dalam rumah kita, dan kita tahu dia dalam keadaan yang benar. Atau untuk menghalang peperangan, atau bermaksud menghalang dua orang yang bermusuhan. Dan harus berdusta untuk melembutkan hati isteri-isteri yang saling cemburu, dan mempereratkan lagi hubungan suami isteri dengan syarat dustanya tidak berlebih-lebihan. Jadi harus benda tu. Jadi dia ada had dia. Bukan kata boleh semuanya, tidak. Tapi oleh kerana ada maslahah, mungkin ada masyarakat, maka dia boleh dilaksanakan. Ketahuilah umpatan itu adalah apabila kita menyebut sesuatu itu benar terhadap saudara kita yang dia tidak suka, andai kata hal itu disampaikan kepadanya. Jadi cukuplah kita katakan sebagai umpatan kalau mana kita cakap tentang saudara kita di belakangnya yang benar, yang kalau didengar dia tak suka.
Kadang-kadang kita bila kita ngumpat orang, kita kata, tak, saya cakap ni benda betul. Ya, betul-betul lah. Yang kalau dia dengar, dia mesti marah. Jadi benda betul, itulah ini kata umpatan. Kalau salah, itulah yang kita namakan sebagai fitnah. Maka dalam hal ini, semua perkara itu termasuk dalam umpatan. Sama ada berkenaan dengan kekurangan pada dirinya, perkataannya, keturunannya ataupun lain-lain. Mengumpat juga adalah sebagai satu sifat yang tercela dan dikeji. Tapi dalam beberapa hal, ia dibenarkan. Misalnya, apabila berlaku penganiayaan dan diadukan pada hakim. Jadi mengumpat dibenarkan. Nah, itu had. Ya, yang kita sebutkan tadi. Oh, syarat untuk belajar ilmu fardhu ain. Yang kedua, apabila meminta bantuan untuk mengembalikan seorang yang terhaka kepada Allah kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Maka itu dibenarkan. Yang ketiga, ketika mana meminta fatwa daripada hakim dengan memisalkan perbuatan seseorang. Itu dibenarkan. Untuk kita menceritakan benda yang kita katakan sebagai mencerita benda di belakang. Ataupun yang keempat, mengingatkan seorang Muslim itu akan bahaya kejahatan. Ada seorang yang berbuat jahat, kita ingatkan orang lain di atas kejahatan dia supaya orang itu tak kena. Maka harus bercontoh dan merujuk kepada peribadi seseorang. Dibenarkan untuk dia mengumpat di belakang. Yang kelima, apabila seorang itu terkenal dengan gelaran tertentu, misalnya digelar tempang atau hitam atau sebagainya, kerana ia memudahkan orang untuk mengenalinya. Maksudnya dalam hal ini, dia hanya ada perkara-perkara tertentu yang disyaratkan dengan ketat supaya perkara itu boleh berlaku. Maka dibenarkan untuk kita bercakap sesuatu tentang dia di belakang. Dan yang keenam, apabila seseorang bermegah dengan kefasikan yang dilakukannya, maka harus dilemparkan umpatan kepadanya agar didengar dan menyedari kesilapan. Nah, itu contoh daripada pembersihan yang zahir. Ya? Yang kita tahu, lima perkara tadi. Definisi dia, dia punya tanda dia, had dia, cara nak membuang dia, ya, dan juga nak mendapatkan akan sifat-sifat yang baik. Macam mana cara nak jaga. Baik. Itu contoh satu pembersihan yang zahir, ya. Kemudian kita tengok dalam pembersihan rohani pula. Kita ambil satu sifat. Yang lepas ni insya-Allah kita boleh baca sifat-sifat yang lain. Kita ambil sombong, ya. Ambil sombong. Muka surat 136. Jadi pada membicarakan sombong ini, kalau kita tengok pada muka surat 136, pertama sekali didatangkan dengan ayat Quran yang berkaitan dengan iblis yang dia tidak mau sujud kepada Adam, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu iblis itu dienggan, sombong, takabur dan termasuk dalam golongan orang yang kafir. Pengertian sombong atau membesarkan diri itu adalah melihat dirinya lebih sempurna dan memandang hina kepada orang lain. Dan tempat yang selayaknya untuk orang sombong itu adalah neraka. Jadi kita bagi definisinya. Sombong itu apa? Membesarkan diri. Iaitu melihat orang lain lebih, melihat dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Atau memandang hina orang lain dengan pandangannya itu. Ha, itu arti sombong. Ya. Dan kemudian ditetapkan dengan dalil-dalil. Berkaitan dengan tidak bolehnya sombong. Baik. Tengok pada muka surat 138. Tanda-tanda orang yang sombong. Ha, tengok macam tanda dia. Pertama, susah untuk mengasihi orang Islam yang lain. Yang kedua, mendahului jalannya daripada orang lain agar orang lain tidak agar orang lain perasan akan kehadirannya. Melihat orang lain dengan perasaan rendah ataupun hina dan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Marah kalau orang tidak memenuhi hajatnya. Terasa dalam hatinya bila orang tidak menghormatinya ataupun tidak memberi salam padanya, dia terasa. Suka tegur orang lain tapi marah apabila ditegur. Ha, itu semua tanda-tanda. Suka mengajar tapi tak suka diajar. Ha, ini semua tanda orang-orang yang sombong. Mudah berdendam, berhasad, dengki. Dan ini semua adalah merupakan tanda-tanda orang sombong. Apakah perkara yang boleh membuatkan seorang itu sombong? Ada 6 perkara. Pertama, ilmu. Banyaknya ilmu. Maka dia boleh menjadikan dia sombong. Yang kedua, ibadah. Banyaknya ibadah pun boleh membuatkan dia sombong. Yang ketiga, keturunan. Dia keturunan raja, dia keturunan daripada orang-orang yang baik, hatta daripada golongan habaib dan sebagainya. Kadang-kadang itu juga boleh membawa kepada sombong. Yang keempat, kecantikan yang Allah bagi kepada dia, yang kalau dia tidak syukuri akan datang kepadanya itu sifat sombong. Sehingga dengan sifat cantiknya itu dia rasa dia lebih daripada orang lain. Yang kelimanya, harta kekayaan. Bila dia kaya daripada orang lain, dia mempunyai kelebihan daripada orang lain, dia rasa dia itu berkuasa. Dia rasa dia
tinggi daripada orang lain. Dan perkara itu sebenarnya boleh membawa kepada kesombongan. Ada pun yang keenam, pengaruh, kuasa dan sebagainya. Yang mana dengan pengaruh itu, dia akan rasa dia boleh menjatuhkan orang lain. Jadi kita nampak dekat situ tadi, bahawa yang menjadikan seseorang itu sombong itu 6 perkara ini. Ima ilmunya, ya, ataupun amal ibadahnya, keturunannya, kecantikannya, hartanya, ataupun pengaruhnya. Jadi kita tahu perkara itu, dan kita cuba tutup lah. Kalau kita rasa benda tu ada dengan kita, kita tutup dia. Dan kita tahu sombong lawannya tawaduk. Maka kita latih diri kita untuk menutup-nutup tentang ilmu kita, menutup-nutup tentang kehebatan amal ibadat kita, sampai peringkat harta, keturunan dan sebagainya. Sebab kita tahu kita mudah ke arah sombong itu. Baik, tengok 144. Cara ubati sombong. Cara nak ubat sombong, pertama kita mengetahui daripada punca buang penyakit tersebut. Yang kedua, kita hindarkan diri sebab-sebab mendatangkan sombong. Iaitu 6 perkara tadi. Dan kita boleh baca kat situ. Dan paling tidak, hendaklah kita membaca banyak-banyak La hawla wa la quwwata illa billahil al-azim. Itu zikirnya. Itu zikirnya dalam kita nak membuang akan penyakit sombong kita. Ya. Dan jangan kita pergi kepada penyakit-penyakit yang boleh buat sebab sombong tadi. Iaitu ilmunya, ibadahnya, keturunannya, kecantikannya, harta, pengaruh dan sebagainya. Yang mana kalau benda tu ternyata pada kita, memang kita akan jadi sombong. Jadi kita cuba hindarkan daripada sebab-sebabnya. Jadi kalau kita tengok daripada bab sombong yang kita bicarakan itu, ada tak 5 perkara yang kita sebutkan tadi sebagai asas kepada fardu ain? Definisi. Ya. Kemudian dia punya tanda dia, had dia. Dan kemudian dia punya cara membuangnya, cara mengubatinya. Dan sifat yang sebaliknya yang kita tahu, sombong lawannya tawaduk. Ya. Jadi ini benda yang kita cuba fahamkan untuk memahami pembersihan diri kita yang batin. Baik. Kita ambil satu sifat untuk kita memiliki mahmudah pula. Ya, satu sifat yang kita nak ambil daripada sifat mahmudah, yang dengan sifat mahmudah itu akan menjadikan kita itu tabadul sifat. Kita akan berlaku pertukaran sifat. Bila kita dah belajar tasawuf ini, daripada pemarah kepada sabar, daripada cinta dunia kepada cinta akhirat, daripada kita ini jahil kepada berilmu, daripada kita ini sombong kepada tawaduk. Ah, kita jadi macam tu. Jadi paling tidak kita tahu apa sifat-sifat yang kita patut ada pada diri kita dengan proses takhalil dan tahalil tadi. Maka kita ambil satu sifat iaitu taubat. Ya. Kita ambil satu sifat iaitu taubat pada muka surat 218. Ya. Baik. Jadi apa itu taubat? Pertama sekali dekat situ kita ceritakan pada 218 itu taubat adalah permulaan jalan bagi sekalian orang yang menjalani jalan akhirat dan anak kunci kepada terbukanya alam kerohanian. Taubat itu wajib disegerakan sekalipun pada dosa yang kecil dan dosa besar, dan hukum melambatkan taubat itu berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang mukmin, agar kamu mendapat kemenangan. Jadi ada beberapa ayat Quran kita letakkan di situ untuk menggemarkan kita kepada taubat ini. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi ataibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seolah-olah dia tidak berdosa. Kemudian dibicarakan tentang hakikat taubat. Apa yang dikatakan taubat? Pada erti bahasanya taubat itu kembali atau pulang. Pada syaraknya taubat itu terhimpun atas 3 perkara. Iaitu ilmu, keadaan dan perbuatan. Mesti ada ilmu, mesti ada hal keadaan yang menyebabkan kita bertaubat, dan mesti ada perbuatan, tindakan selepas itu. Ya? Jadi itu kita punya permaknaan taubat. Apa istilah taubat? Ya? Dan tengok pada muka surat 220. Ya? Bila kita kata nak taubat, maka hasil daripada taubat itu akan adanya penyesalan. Ya? Penyesalan yang mendalam pada hati kita. Meninggalkan maksiat dan agar kita bercita-cita tidak kembali kepada maksiat. Itu dikatakan taubat.
Tengok kat situ ada syarat-syarat taubat. Apa syarat dia? Ada empat syarat yang kita letakkan di situ. Pertama, menyesal dengan dosa-dosa yang dilakukan. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Kemudian berazam tidak mengulanginya lagi. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, memohon maaf dengan orang yang kita berdosa dengan. Jadi mesti ada empat cara, empat perkara yang mesti menjadi syarat kepada taubat. Ya. Dan kemudiannya diletakkan tentang dosa pula. Dosa ada empat. Dosa berhubung dengan dirinya, berhubung dengan harta seseorang. Dosa yang berhubung dengan keluarganya dan dosa yang berhubung dengan agama. Jadi kat situ kita letakkan apa makna taubat, macam mana kita nak faham tentang taubat, ya, dan kemudian tanda-tanda orang yang bertaubat tadi. Apa ciri-cirinya? Menyesal dengan dosanya, meninggalkan perbuatan dosa, tidak mengulanginya lagi. Itu semua termasuk dalam ciri-cirinya, ya. Dan pada muka surat 222 diceritakan tentang dosa kecil dan dosa besar. Sebab kadang-kadang kita tahu, ya, dosa besar, tapi tak tahu apa itu dosa kecil. Ya. Kita tahu dosa besar. Seperti kita katakan syirik kepada Allah, ya, melakukan sihir, sumpah palsu, dosa besar. Dosa kecilnya mana? Maka disebut kat sini dosa besar itu ada 17 yang semuanya secara umum selain daripada dosa kecil lah. Jadi kita tengok dekat situ ada 4 yang berkaitan dengan hati, 4 yang berkaitan dengan lidah, 3 berkaitan dengan perut, 2 berkaitan dengan alat kelamin, 2 perkara berkaitan dengan tangan, 1 perkara berkaitan dengan kedua-dua kaki, dan 1 perkara yang berkaitan dengan seluruh badan, iaitulah menerkai kedua ibu bapa. Jadi ini adalah merupakan dosa-dosa besar yang diijmakkan oleh para ulama. Maka wajib kita bertaubat. Kemudian muka surat yang seterusnya 224, faedah taubat. Sebelum itu, macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar? Ada 6 perkara yang kalau kita buat dosa ini, dia akan jadi dosa besar walaupun dosa itu dosa kecil. Pertama, melakukan dosa itu terus menerus. Yang kedua, memandang ringan dosa yang dilakukan. Rasa gembira ketika mana dilakukan dosa yang kecil. Yang keempat, memandang remeh andai kata Allah telah menutup aibnya. Yang kelima, menceritakan dengan megah tentang dosa kecil yang dibuatnya. Dan yang keenam, ia menjadi ikutan orang. Baik, 6 perkara ni, walaupun dosa kecil kita buat, orang ikut kita, dia akan jadi dosa besar. Kita buat dosa kecil, tapi kita buat terus-menerus benda tu, dia akan jadi dosa besar. Kalau kita pandang ringan dosa tu kecil je. Ya, tapi kita lazimkan, maka dia akan jadi dosa besar. Jadi hati-hati dengan dosa ni. Setengah ulama kata tak ada dosa kecil, melainkan semuanya itu dosa besar. Sebab semua itu mengundang kemurkaan Allah SWT. Hatta kalau kita tengokkan, ada setengah ulama membahaskan kencing berdiri itu dosa kecil. Tapi dalam hadis yang datang kepada kita, bahawa Nabi SAW pernah berjalan dengan Sayyidina Ali, Nabi SAW berhenti pada satu kuburan, dan Nabi SAW telah beristighfar untuk orang yang dalam kubur itu. Lalu Nabi SAW mematahkan akan satu pohon yang masih hijau, dia punya dahannya, letakkan di kubur tersebut. Kenapa? Di bawahnya itu ada orang yang diazab kerana tidak sempurna akan kencing. Jadi ada setengah ulama kata tidak ada dosa kecil, melainkan semua dosa besar. Jadi perkara itu dapat kita lihat dalam perkara ini. Dan kita amalkanlah ianya supaya kita tidak terkena dengan dosa-dosa yang kecil menjadi dosa besar ini. Kemudian faedah taubat. Kenapa kita perlu bertaubat? Dan di situ kita ada menceritakan berkaitan dengan satu kisah. Ya, berkaitan dengan kisah. Didatangkan dengan kisah yang kita ambil daripada kitab Ihya. Jadi boleh bacalah kisah itu nanti. Ya. Dan yang seterusnya, cara mengubati diri daripada dosa. Pada muka surat 227. Maka kita sebutkan situ ada beberapa cara untuk kita membersihkan diri kita daripada dosa. Iaitu mengingatkan ayat yang Allah Ta'ala mengandung peringatan. Menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan para sahabat. Serta wali-wali Allah. Ingatkan kita tentang balasan yang segera daripada Allah disebabkan dosa. Mengingatkan hukuman setiap dosa dan maksiat yang dilakukan. Sampailah kepada kita ini mendampingi guru mursyid dan memperbanyakkan ibadah dan zikrullah. Ya? Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang dapat kita bahaskan berkenaan dengan cara nak membersihkan akan rohani kita. Ya? Cara nak membersihkan akan rohani kita.
Jadi kita ambil tadi contoh, satu daripada pembersihan zahir, satu daripada pembersihan yang kita katakan mazmumah, dan satu daripada yang kita namakan sebagai benda yang kita nak tahalli, ya. Satu daripada sifat mahmudah, iaitu taubat. InsyaAllah yang lain itu kita baca supaya kita dapat kefahaman, ya. Tak sempat untuk kita syarahkan, tak sempat kita nak habiskan pada kesempatan ini, ya. Baik. Dan benda itu akan berterusan, pembersihan itu sampailah kepada muka surat 314, ya. Tentang perkara-perkara yang kita sebutkan di sini, iaitu pembersihan zahir dan pembersihan rohani. Dan kita kena ingat, bila kita sebutkan tasawuf, inilah dia, ya. Inilah perkaranya yang kita kena bersihkan diri kita dan cuba kita usahakan agar diri kita itu mendapat taubat, sabar, takut, harap kepada Allah Ta'ala sehinggalah kepada ingat mati, ya. Baik, kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, sifat orang yang mendapatkan kejernihan rohani. Ini tanda. Saya dah katakan tadi, ya. Bila mana kita nak buat satu benda tu, dia mesti ada tanda. Jadi kita boleh tengok dekat muka surat 319. Dalam tajuk 319 tadi, sifat orang yang mendapatkan kejernihan rohani. Cuba kita tanya diri kita balik. Adakah kita orang yang mendapat kejernihan rohani? Adakah kita termasuk dalam golongan orang yang beramal dan menjalani akan tasawuf? Kita cuba tanya akan soalan-soalan ini. Ada 15 soalan yang kita letakkan untuk kita muhasabah diri. Yang pertama, rasa malu dengan Allah kerana sentiasa terasa diawasi oleh Allah. Ada tak pada kita? Rasa takut dan hebat pada Allah kerana terasa diri sentiasa terasa berada dalam kekuasaan Allah. Yang ketiga, sentiasa rasa berdosa kepada Allah dan bimbang kalau dosanya tidak terampun. Yang keempat, tidak bertangguh-tangguh dengan urusan Allah kerana hati sentiasa merasai kedatangan maut itu pada bila-bila masa. Yang kelima, setiap kali kita berbuat kesalahan kecil, hati menderita dan takut. Seterusnya dengan serta-merta, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ada tak sifat-sifat ini pada kita? Kalau ada, insyaAllah rohani kita itu dah semakin ringan, semakin dijernihkan dengan mujahadah, semakin dihiasi dengan zikir, dibersihkan dengan zikrullah, sampai kita dapat rasa perkara itu. Tapi kena tengok semua lagi, adakah redha dengan segala ketentuan Allah? Setiap kali kita melihat pemandangan alam yang indah, hatinya memuji Allah. Kalau mendapat sakit, hatinya tenang kerana merasakan itulah kifarah, balasan daripada dosa yang dilakukan. Bila dapat pujian, hatinya resah kerana pujian itu akan merosakkan kehambaannya. Yang ke-10, apabila orang menghinanya, dia tidak marah, malah memaafkan orang itu. Yang ke-11, sentiasa meminta maaf atas kesalahannya dan sentiasa memaafkan orang tersebut. Yang ke-12, tidak menghina orang yang melakukan dosa dan maksiat, tapi sentiasa menasihati mereka dengan penuh kasih sayang dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Yang ke-13, sangat memuliakan ilmu sekalipun datang daripada seorang kanak-kanak atau orang yang lebih muda daripadanya. Yang ke-14, sentiasa terzahir ketenangan di wajahnya tanpa keluh kesah ketika berhadapan dengan ragam manusia. Yang ke-15, beramal ibadah hanya kerana Allah, bukan lagi kerana syurga dan neraka. Perkara ini bermaksud kita dah mula berjalan. Rohani kita dah mula jernih dan mula kita berjalan kepada jalan orang-orang tasawuf. Jadi nak tengok tanda itu ada ataupun tidak. Dan semakin hari sebenarnya, semakin kita mendalami rasa ini, sampaikan kita rasakan bahawa tidak bergerak walaupun satu zarah daripada kita itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tajuk yang seterusnya pada muka surat 321 berkaitan dengan muraqabah. Baik, bila kita sebut tentang muraqabah, tengok pada muka surat 322. Bila kita kata seseorang itu sudah bermujahadah nafs, maka seterusnya adalah dengan mentapkan hati dia memperoleh musyahadah dan hakikat ihsan. Maka untuk memperoleh musyahadah, dia perlu mengusahakan muraqabah. Dari segi bahasa, muraqabah berarti berawas-awasan atau berintai-intaian di antara kita dengan Allah. Dalam istilah tasawuf, muraqabah bermaksud keadaan seseorang yang meyakini sepenuh hati bahawa Allah Ta'ala melihat dan mengawasi dia.
bahkan mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Berkata Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyahnya, muraqabatu ilmul abdi bi itla'i rabbi subhanahu wa ta'ala. Muraqabah adalah hal keadaan seseorang hamba itu tahu sepenuhnya bahwa Allah Ta'ala itu melihat dia. Maka ini kita namakan sebagai muraqabah. Dalam Quran Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia lebih daripada pembuluh darah yang ada di leheri. Baik, semua ini tentang muraqabah, ya. Yang menunjukkan Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Kemudian didatangkan kepada kita itu dengan satu kisah daripada Syekh Aziz Mahmud Khudai berkenaan dengan guru sufinya itu ingin menguji anak muridnya ke tahap mana mereka telah sampai. Sehingga kan gurunya itu telah memberikan kepada setiap anak murid itu akan ayam untuk disembelih dan dibawa kembali ke zawiyahnya ataupun tempat suluk. Semua mereka itu kembali dalam kadar yang cepat dengan syarat, ya, dengan syarat menyembelih akan ayam itu di tempat yang tidak dilihat oleh siapa pun. Maka semua anak murid itu dapat menyembelih ayam tersebut daripada tidak lihat siapa yang kembali ke zawiyahnya, kecuali seorang yang bernama Aziz Mahmud Khudai, yang beliau ini sebenarnya merupakan seorang mufti yang tidak percaya pada sufi. Tapi setelah mana dia bertemu dengan gurunya, segala tembok keeguannya itu telah hancur. Cuma dilihat Aziz Mahmud saja yang tidak berjaya untuk menyembelih akan ayamnya itu. Sehingga ditanya oleh gurunya di hadapan kawan-kawan, kenapa dia tidak menyembelih akan ayamnya itu? Maka kata Aziz Mahmud Hudai, dia mengatakan dia tidak bertemu dengan tempat yang dia tidak dilihat, dan dirasakan di mana pun dia berada Allah melihat dia. Maka di situ dapat difaham oleh sang guru bahawa anak muridnya telah sampai ke satu tahap yang dinamakan muraqabah. Terasa diintai oleh Allah, diawasi oleh Allah setiap masa dan setiap ketika. Maka sebagaimana kata ulama tasawuf, barang siapa yang bermuraqabah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya, maka Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada berbuat dosa pada seluruh anggota. Jadi di antara petua untuk kita tidak berbuat dosa adalah dengan cara kita bermuraqabah, merasai Allah Ta'ala itu dekat dengan hati kita. Berkata Imam Asy-Syarnubi menukilkan athar daripada sebuah hadis kursi dalam kitab Syarah Hikam Al-Ata'iyah. Dikatakan bahawa sesungguhnya Allah berfirman, hai hambaku, jadikanlah aku tempat perhatianmu, nescaya aku penuhi pula perhatianmu itu. Di mana aku ada kerana kemahuanmu, maka engkau itu berada di tempat jauh sekalipun daripada aku. Di mana saja kamu ada kerana kehendakku, maka engkau berada dekat denganku. Maka pilihlah mana yang baik pada diri kamu. Maksudnya orang yang dekat dengan Allah SWT ini, bila mana dia melalui proses muraqabah, dia akan terasa sentiasa Allah itu mengawasi, melihat dia. Sehingga tidak ada tempat yang lain untuk dihadapkannya melainkan akan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada tersebut satu kaedah yang saya sebutkan tadi, iaitu gunung tujuh ataupun sab'ah aqabah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali telah menjelaskan bagaimana seorang hamba itu boleh mencapai kedekatan daripada Allah. Sebenarnya kitab Minhajul Abidin itu adalah proses muraqabah bagi tarekah yang umum. Artinya bagi setiap orang kita ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah kena lalu akan tujuh gunung itu. Yang kita boleh lihat tujuh gunung itu adalah gunung ilmu yang pertamanya, yang kedua gunung taubat ataupun di mana kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, yang ketiganya gunung awaik ataupun gunung penghalang kita dengan Allah SWT. Sebagaimana kita sebutkan bahawa awaik itu ada empat, dunianya, manusianya, syaitannya, nafsu. Dan itulah benda yang paling berat sekali kita nak tempuh. Kerana apa? Dia berada dengan kita. Tapi sebelum itu kita tengok tak? Pada gunung itu dia mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak jadi. Dan mesti dengan taubat. Dan kalau tidak ada taubat, tidak ada rasa kehambaan. Jadi boleh bacalah. Ya, dekat situ. Berkenaan dengan tujuh gunung ini, secara ringkasan kita buat daripada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
ilmu apa yang kita kena tuntut? Tak lain daripada ilmu tauhid, fiqah dan tasawuf. Yang keduanya taubat, syarat-syarat taubat kita sebutkan tadi, ya. Yang ketiga berkaitan dengan empat perkara yang menghalang kita menuju kepada Allah, dunia, manusia, syaitan dan nafsu. Dan apakah hakikat-hakikat semuanya itu? Dan yang keempatnya gunung awarid ataupun gunung yang menjadi perintang penghalang kita beribadah, soal rezeki kita, khawatir kita dengan rezeki, kadang-kadang masalah qada dan qadar kita yang tak jelas dan keadaan musibah. Dan seterusnya kepada gunung bawa'id yang membawa kita kepada khauf dan raja. Iaitu setelah mana kita menempuh dua halangan tadi, maka kita akan bertemu dengan gunung yang membangunkan diri kita untuk beribadah, iaitu khauf dan raja. Yang dengan khauf dan raja itu, takut dan harap, maka itulah sebenarnya yang menjadikan intipati dalam ibadah kita itu diboleh khusyuk. Untuk khusyuk dalam ibadat, khusyuk dalam sembahyang, mesti usahakan dua perkara. Pertama, takut dengan Allah. Yang kedua, harap ke rahmat Allah SWT. Takut dengan Allah Ta'ala itu termasuk juga takut dengan nerakanya. Ya, termasuk rindu dengan Allah Ta'ala, harap pada Allah Ta'ala itu, harap pada rahmatnya dan juga harap pada syurganya. Kalau dua perkara ini ada, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala, dia ibarat kepak yang menerbangkan seorang itu kepada Allah. At-tayr. Menghadap Allah Ta'ala. Mesti ada khauf dan raja. Tapi kita kena ingat, setelah mana yang kelima itu kita lalui, ya, dia ada gunung yang seterusnya. Selepas bawa'is, dia ada qawadih. Ya. Iaitu qawadih. Silap sikit ya, sini. Yang keenam, gunung qawadih. Iaitu gunung yang menjadi pencacat. Yang dikatakan gunung qawadih, ya, bukan bawa'id, qawadih. Iaitu riak dan ujub. Yang kalau dengan adanya penyakit ini, iaitu penyakit riak dan ujub, maka segala amalan yang kita lakukan itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu, elakkan diri kita daripada ada dalam amalan kita itu riak dan ujub. Kita tutup riak kita itu dengan tawaduk. Riak kita itu dengan bersembunyi daripada amalan. Sebab riak artinya kita nak menunjukkan amalan. Ya. Ujub, kita rasa diri kita baik. Kita rasa kita adalah merupakan insan yang hina di hadapan Allah. Yang apa pun yang Allah bagi kepada kita, kita anggap peluang. Kita anggap peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya gunung hamdi wa syukri, iaitu puji dan syukur. Maka dalam hal ini, bila mana setelah kita melalui enam gunung tadi, sampai ke peringkat kita kenal Allah, bila kita kenal Allah, barulah kita akan puji dan mensyukuri laluan kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita kenali. Dan ketahuilah bahawa gunung tujuh, kitab Minhajul Abidin yang kita belajar itu, sebenarnya dia bukan hanya sekadar perjalanan kehidupan, tapi dia terjadi pada setiap amalan. Contohnya sekejap lagi tak sembahyang asar, tujuh gunung tu akan ada. Kita akan lalu nanti untuk mengesahkan amalan, untuk mendapatkan makrifat. Sembahyang nanti mesti ada ilmu, mesti ada jiwa kehambaan, taubat. Dia mesti akan ada halangan, dunianya, manusianya, nafsu syaitannya. Ya? Dan kemudiannya, mesti ada kekhawatiran. Mesti ada satu benda yang musibah, yang mengganggu dalaman kita. Qadha dan qadar. Dan dia akan dibangkitkan dengan khauf dan raja. Tetapi dia akan dirosakkan dengan ujub dan riak. Dan yang paling penting, kita laksanakan saja akan ibadat kita. Kerana yang kita kejar adalah ma'rifatullah. Kerana itu Nabi SAW ketika mana ditanya kenapa beliau itu solat walaupun diampunkan dosa yang terdahulu dan kemudian sampai bengkak kaki, apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak mungkin untuk aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi itu yang sampai kepada tahap ma'rifah. Dan dia bukan hanya perjalanan kehidupan, tapi dia berlaku pada setiap amalan untuk menyampaikan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kita namakan sebagai muraqabah yang umum, ya. Melalui syariat, tarekat, hakikat dan makrifat.
untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dengan melalui alam roh, alam rahim, alam dunia. Dan sekarang ini kita berada dalam dunia, berdepan dengan musuh-musuh, berdepan dengan semua perkara dan perjalanan kehidupan kita untuk kita pergi kepada Allah melalui alam barzah dan alam akhirat, untuk kita merasai akan amalan-amalan yang kita lakukan. Baik. Kemudian dia ada yang dalam sikit daripada muraqabah yang biasa dikemukakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Al-Ghazali juga menulis kitab Mishkatul Anwar untuk menunjukkan kat situ tentang bagaimana dalam ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 35 menunjukkan bahawa dia ada satu bentuk muraqabah yang dinamakan sebagai muraqabatul ruh, ya. Kalau kita melihat kepada muka surat 343, di situ saya sentuh sedikit tentang muraqabatul ruh, ya, tentang muraqabah ruh, iaitu kita nak mengumpulkan roh-roh, untuk kita mengumpulkan nur dalam kita memahami roh. Kita ni sebenarnya roh itu satu, tapi dia ada dua fungsi. Satu roh yang dinamakan sebagai roh hayat. Satu lagi dinamakan sebagai roh tamayis, ya. Adapun roh hayat ini roh yang menjadi sesuatu yang menghidupkan kita. Yang kalau dia keluar daripada kita, maka kita akan mati. Tapi roh tamayis ialah roh yang saya sebutkan tadi, ada tujuh perkara. Yang kadang-kadang dalam mimpi, dalam tidur kita keluar. Dalam bentuk mimpi kita bertemu dengan Nabi. Itu khayalan ke betul? Dalam tidur kita mimpi tiba-tiba jumpa Nabi. Betul ke tak betul? Betul lah. Tapi roh yang mana tu? Roh yang mana? Ha, itu roh khayali namanya. Dia bukan khayal, tak. Dia ada satu alam namanya khayali. Dia antara alam kenyataan dan alam baik. Dia ada satu alam dinamakan barzah. Barzah itulah dimasukkan khayali di situ. Perkara ini panjang untuk dibahaskan, tapi cuma saya letakkan di sini bahawa dia ada pembagian yang khusus di situ. Sampai akhirnya dia ada roh yang pergi kepada sir namanya Ma'ani, ya, dan Qudsi Nabawi. Di sinilah orang-orang sufi cerita tentang Nur Muhammad. Yang kita sebut Nur Muhammad, Nur Muhammad tu, ada ulama dia terima, ada ulama tak terima. Kita faham masalah itu. Tapi kebanyakan ulama sufi terima masalah konsep Nur Muhammad. Kat mana benda tu kita tengok apa kepentingannya, dia mesti faham Qudsi Nabawi. Dia kena faham bab masalah sir dalam dirinya. Kerana di situlah hubungannya dengan Nabi yang menjadi kekasih Allah. Yang kita nak itulah kasih Allah. Sebab yang pertama sekali menerima akan tauhid ini untuk kita di akhir zaman ini, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang melihat Allah Ta'ala di alam Mi'raj. Yang kita nak kenal dia mesti melalui dia. Mesti melalui Nabi SAW. Apa yang dilihat di alam Mi'raj itu disampaikan kepada para sahabat. Daripada para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Daripada para tabi'in disampaikan kepada para-para masyayikh kita. Ulama' ulama' yang salah. Sampailah kepada kita. Tapi kat mana nak melihatnya? Bagaimana caranya? Apa keadaannya? Yang itu kita penting untuk bicarakan. Jadi kalau dalam di segi teori para sufi, teori tentang Nur Muhammad itu sangat mustahak dibicarakan. Kerana termasuk dalam sebahagian daripada rahsia yang menjadi hubungan kita dengan Allah SWT. Kerana tidak akan sampai kita kepada Allah melainkan melalui Nabi SAW. Jadi benda itu perlu kita bahaskan secara lebih lanjut. Masa begitu cemburu, saya terpaksa laju-lajukanlah, ya. Sampaikan bila mana kita faham tentang ruh-ruh tadi, kita kaitkan dengan awal-awal pagi tadi, kita sebut tentang diri. Diri jasmani, diri rohani, diri nurani dan diri rohani. Kat mana ruh-ruh itu letak? Diri itu yang zahir. Tapi ruh itu kalau kita lakukan jasmani letaknya, ruh jasmani itu letaknya pada diri yang jasmani. Ruh khayali, akli, nafsani letaknya pada rohani. Ruh Qudsi Nabawi letaknya pada nurani. Dan ruh ma'ani letaknya pada Rabbani. Jadi ini yang dibicarakan dalam buku ini berkenaan dengan empat diri ini yang kita perlu kenal dan perlu kita bersihkan. Ya. Sampailah bila mana kita dah selesai tentang muraqabah roh tadi, pergi kepada muraqabah nur. Muraqabah nur itu kalau kita lihat pada muka surat 345. Ya. Berdasarkan daripada ayat surah An-Nur ayat 35,
yang Allah Taala menyatakan berkenaan dengan Allah nurus samawati wal ard matalan nurihi kamishkatin fiha misbah ila akhir. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti lubang yang tidak tembus, yang dalamnya itu ada pelita besar. Yang dalam pelita itu ada kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya. Seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak zaitun. Daripada minyak yang pohon yang diberkahi, iaitu minyak zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan sebelah barat. Hampir-hampir saja ia menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Ayat ini berbagai ulama tafsir. Ayat ini berbagai ulama memberikan interpretasi. Dan orang sufi, sebagaimana saya katakan dalam bab tafsir tadi, dia ada tafsir al-isyari. Dia ada tafsir sufi. Dan sufi itu juga, tafsir sufi terbagi pada tafsir yang dikatakan nazari dan isyari. Dan salah satu tafsirnya diambil daripada kitab Mishkatun Anwar, dimaksudkan itulah. Yang dikatakan Mishkat itu jasad. Ya. Yang dikatakan Misbah itu ruh al-Quds. Ataupun Qudsi al-Nabawi. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam Muraqabatu Nur, bila kita sebut tentang tujuh pembagian roh tadi, maka diletakkan Mishkatnya itu di mana? Zujajahnya kat mana? Misbahnya kat mana? Zaitun itu kat mana? Nur ala Nur itu kat mana? Yang terakhir adalah ruh ma'ani. Yang di situ sebagaimana saya katakan sebelum ini, diletakkan hakikat ketuhanan dengan dipakaikan kita itu tujuh sifatnya: qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar dan kalam. Yang dengan sifat itulah pada hari ini kita memegang akan amanah dan kita menjadi khalifah di atas muka bumi. Jadi ini adalah berkaitan dengan ruh. Ya, saya lalukan saja sebab masa tidak mengizinkan. Dan inilah gambaran keseluruhan pada anggota yang dalam kita itu, bermula daripada sudur, qalb, fuad, jawf, lub, nur dan sir. Dan di mana letaknya jasmani, mana letakkan ruh, nabati, akli, hayali, nafsani. Dan di mana letaknya qudsi, nabawi dan ma'ani. Di mana letakkan di situ nur Islamnya, nur imannya, nur yakinnya, nur mahabbahnya dan nur tauhidnya. Yang semuanya itu menuju kepada musyahadah kepada Allah SWT. Dan terzahirlah ya, sesuatu yang kita namakan sebagai musyahadah, iaitu merasai kehampiran kita dengan Allah SWT sebagaimana ya di dalam buku ini pada muka surat 359 berkaitan dengan musyahadah ya. Yang musyahadah itu dia membawa kepada pengenalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebenar-benar kenal, sehingga membawa kepada fana ya. Membawa kepada fana, sama ada fana itu fana fi af'alillah atau fana fi asma'illah, fana fi sifatillah dan fana fi dzatillah. Jadi penghujung daripada perjalanan kita itu adalah untuk mendapatkan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil ifradi kita bila mana kita menjalani perkara ini adalah untuk menjadi insan yang kamil, yang sentiasa hampir kepada Allah Taala melalui perjalanan mujahadah, riyadatun nafs, muraqabatullah dan musyahadatullah. Yang hasil ifradinya itu kita menjadi orang yang kamil, hasil pada masyarakat terdidik menjadi insan rabbani seumpama generasi para sahabat ya. Jadi itu kita bacalah dalam buku ini, dan mudah-mudahan kita akan dapat untuk menjalani apa yang dapat kita lihat di sini. Sebelum kematian kita, paling tidak bau-bau makrifah itu kita dah dapat bau. Dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat Allah menyempurnakan bagi kita niat-niat kita itu insya-Allah ya. Pulang kita kepada Allah dengan membawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagaimana awalnya tadi ya. Dan itulah yang kita harapkan daripada perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berwasilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan daripada para mursyid dan masyayikh kita, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Jadi inilah isi kepada kitab Tasawuf, satu pengenalan asas. Mudah-mudahan dia menjadi bekal kepada kita, pembuka kepada kita untuk kita memahami dunia dan alam tasawuf, dan untuk kita memahami
hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Saya tahu dalam masa satu hari ini agak sukar untuk kita hadamkan semua yang kita ucapkan ini. Dan kadang-kadang saya terpaksa menggunakan istilah-istilah asal. Ya, seperti kita katakan tadi jazbah, seperti at-tair dan sebagainya itu. Kerana sepatutnya dihuraikan dalam bentuk yang lebih mudah, tapi memandangkan masa terlalu amat mencemburi kita. Ya, saya harapkan dengan pembacaan ini, kitab ini dapat untuk membuka pandangan kita untuk kita lebih mendidik diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terhasillah apa yang kita namakan sebagai ihsan, iaitu anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, iaitu kamu beribadah kepada Allah Taala seolah kamu melihat dia, dan ketahuilah kalau kamu tidak melihatnya, Allah itu melihat kamu. Dan mudah-mudahan dengan perkara itu akan menjadikan kita insya-Allah sama-sama bermakrifah kepada Allah Taala nanti di hari akhirat. Sebagaimana firman-Nya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari itu muka kita bercahaya-cahaya kepada Tuhan kita lah kita melihat insya-Allah. Wabillahi alam. Cukup setakat itu. Kalau ada soalan 1-2 saya boleh jawablah, eh. Kalau tak ada soalan, baik, eh. Baik, ada soalan? Tak ada, ya? InsyaAllah lah, kalau tak ada, cukup setakat itu apa yang dapat saya sampaikan. Aku lihada fastaghfirullah li walakum wa sayyiral muslimin wal muslimat fazafazal mustaghfirin wa najatul taibin wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassul bis-sabr. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam taqallahu minna wa minkum.